Allah itu memberikan kepada orang kafir itu dunia, sandangnya, papannya, dan pangannya itu dunianya. Tetapi Allah tidak pernah memberikan kepada orang kafir itu rezeki, karena sesungguhnya rezeki itu sesuatu yang sifatnya menambah dekatnya kita kepada ridhanya Allah, dan sesungguhnya surga Allah itu bagian dari rezeki. Makanya barang siapa yang mereka diberikan qanaah, ridho terhadap takdir, ataupun mereka diberikan ilmu di atas kebenaran, maka itu adalah rezeki. Makanya Nabi Musa ketika dia meminta kepada Allah, maka perhatikan doa beliau yang indah kepada Rabbnya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kami rezeki. Tetapi rezeki yang diminta oleh Nabi Musa bukan emas, bukan perak, tetapi rezeki yang diminta oleh Nabi Musa adalah kefahaman atas kebenaran. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah diberikan ilmu, diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal sholih, maka itu adalah rezeki besar yang Allah berikan dalam kehidupan hamba tersebut. Allah menghinakan dunia, tetapi Allah tidak pernah menghinakan rezeki. Allah memasukkan orang biasanya ke dalam neraka disebabkan karena fitnah dunia, tetapi Allah memasukkan orang ke dalam surga karena sempurnanya rezeki Allah kepada hamba tersebut. Semoga kita tidak hanya melulu meminta kepada Allah dunia, tetapi kita meminta kepada Allah adalah rezeki, dan berkumpulnya kita dalam kesempatan hari ini adalah bagian dari rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dikumpulkan di taman surga supaya kita tidak tersesat pada zaman fitnah ketika kita kembali mengikuti peta yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya dan sunnahnya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di dalam kesyukuran kita setiap waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum menyampaikan tema dan materi, perlu kiranya saya menyampaikan sedikit klarifikasi hak jawab dari seorang hamba kepada banyak orang yang berkomentar dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak melalui proses klarifikasi. Jadi mungkin ada di antara bapak dan ibu kemarin yang telah mendapatkan PC atau mendapatkan postingan-postingan di mana berita-berita itu dibawa oleh kabar burung, burung gagak ataupun burung hantu, di mana itu sampai ke handphone kita. Tapi yang jelas bahwasanya, alhamdulillah, bahwasanya ketika kita kemarin mengadakan safar, sesungguhnya safar yang kita selenggarakan adalah sebuah safar untuk menyampaikan amanah dari kaum muslimin untuk memberikan bantuan. Jadi tidak ada apa yang difitnahkan ketika kita mengalami pemeriksaan, kecuali hanyalah bagian dari SOP yang ditegakkan saja. Tapi alhamdulillah, kita telah memberikan semua bantuan kepada kaum muslimin yang ada di sana, baik yang ada di Turki ataupun yang ada di dalam, dan mereka menjadi kaum yang sangat berterima kasih atas segala pemberian yang telah kita berikan kepada mereka. Tidak ada bangsa, tidak ada satu kaum muslimin yang paling banyak menampakkan rasa terima kasih mereka terhadap bantuan yang kita berikan, kecuali yang saya lihat adalah orang-orang Suria, karena mereka adalah orang yang paling pandai memberikan terima kasihnya dan penghargaannya kepada kita ketika kita telah susah payah memperhatikan kehidupan mereka. Jadi itulah yang kemudian sebenarnya terjadi, tidak ada sebagaimana yang dikatakan. Karena saya pernah membaca ada postingan-postingan di mana postingan itu ditulis, akhirnya terbuka topengnya. Saya tidak pernah pakai topeng, maaf ya. Ini wajah saya asli ini, ya. Wajah yang pernah saya pakai melamar seorang akhwat. Jadi ini asli, ya. Kemudian ada yang mengatakan akhirnya ketahuan belangnya. Lah, tidak pernah saya punya belang. Kalau panu mungkin iya, tapi sudah sembuh kelihatannya. Tapi kalau belang tidak ada. Tolonglah, kalau kita ini hidup di bawah sunnah, jadikanlah sunnah itu rumah yang besar, rumah yang nyaman bagi setiap orang. Karena sesungguhnya setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau antum ingin dihormati, ya antum menghormati orang. Kalau antum ingin dijaga aibnya, ya jaga orang, jaga kehormatan orang lain. Kalau antum ingin ditutupi kesalahannya, tutupin kesalahan orang. Karena aku adalah antum, antum adalah saya, semuanya sama. Bukan berarti ketika kita baru belajar satu hadis, dua hadis, kemudian kita belajar memfonis. Karena sesungguhnya lisan kita tidak pernah tajam kepada orang yang beriman. Kalaupun ada yang salah, bukankah wajar? Setiap orang itu terkadang mempunyai kesalahan. Ketuk pintu rumahnya, datangi, katakan baik-baik. Bukan kemudian kita memfonisnya dan menghujatnya. Kenapa? Sunnah itu adalah rumah yang nyaman bagi setiap orang. Selama dia berkomitmen untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah, dan berusaha untuk mengikuti para sahabat, itu adalah saudara antum. Tidak perlu bagi kita mengeluarkan orang dari surga. Kenapa? Semangatnya sunnah itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga, bukan semangatnya seorang orang itu mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga. Karena sesungguhnya Nabi sebagai pemilik syah tunggal, yaitu ajaran sunnah, Nabi pun tidak gampang ngeluarin orang dari surga. Makanya ketika kita baru mengaku-ngaku mengikuti sunnah, tolong, sesungguhnya sunnah itu adalah rumah yang besar, jadikanlah itu rumah yang nyaman bagi setiap kaum muslimin. Kalaupun kita ada perbedaan satu dan dua karena perbedaan ijtihad yang kita miliki, itu wajar. Bukankah kadang kita memiliki dalil, dan kemudian mereka memiliki dalil, sebagaimana Ibnu Umar punya dalil, sebagaimana Ibnu Abbas pun punya dalil. Tapi ternyata apakah mereka saling menghujat dan saling memvonis? Tidak. Perhatikan para sahabat kalau mereka jalan dalam safar itu, sebagian menjamak, sebagian tidak.
sebagian itu berpuasa, sebagian tidak. Ya. Lalu kemudian masalah ini disebutkan oleh Imam Sunani dalam kitabnya Subulus Salam. Tapi walaupun para sahabat itu berbeda ketika mereka safar, ada yang menjamak sholat, ada yang tidak menjamak sholat, ada yang mengambil puasa, ada yang tidak mengambil puasa. Tetapi yang terpenting, Imam Sunani mengatakan fagana ba'duhum la yu'aibu ba'duhum ba'd. Tapi para sahabat itu tidak ada yang saling memberikan aib dan saling memberikan celah kepada saudara-saudaranya ketika mereka berbeda tentang satu perkara. Itulah ruhnya dalam kehidupan sunnah. Jangan menjadi orang yang gampang memfonis, jangan siapkan musuh di hadapan mizannya Allah. Ketika orang yang kita komentari kemudian dia menggugat di hadapan Allah. Karena setiap kedzaliman apabila orang yang kita zalimi dia diam, maaf, berarti dia menyerahkan urusan pembalasan itu kepada Allah, dan balasan dari Allah itu sangat lebih berat daripada yang dilakukan manusia yang kita zalimi. Semuanya saudara kita. Sudahkah kita mengerti musuhnya Allah sudah cukup banyak? Tidak perlu kita menambah barisan musuh di antara kaum muslimin. Karena sesungguhnya kalau kita hari ini saling menyalah-nyalahkan, apabila dilihat oleh kaum muslimin di Suriah, apabila dilihat oleh kaum muslimin di Rohingya, mereka mungkin akan berkomentar. Mereka akan menyindir kita dan berkata, sempat-sempatnya kalian bertengkar, kami hari setiap hari dibunuh keluarga-keluarga kami, dihancurkan rumah-rumah kami, tapi sempat-sempatnya kalian itu bertengkar di antara kalian, lalu apa yang kalian berikan untuk kami ketika kalian sudah sibuk di antara kalian? Jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu menjadikan kita, Masya Allah, akhirnya kemudian kita hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lebih besar. Kita ini dulu sebelum ngaji, mungkin dengerin dangdutan dan musik, mungkin kemudian nyop lilin, mungkin menghitung mundur ulang, menghitung mundur tahun baru, 10, 9, 8, itu dulu sebelum kita mengenal majelis ilmu. Tapi jangan sampai setelah kita mengenal majelis ilmu, datang ke kajian, siapapun Ustaz Antum, kemudian setelah itu Antum tinggalkan kongko-kongko, Antum tinggalkan musik, Antum tinggalkan niup lilin, tapi setelah itu Antum mencela orang lain, menghujat orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, maaf, berarti kita pindah dari satu dosa ke dosa yang lebih besar daripada dosa yang pertama. Ya, itulah fungsinya ilmu. Bukan menjadikan kita akhirnya saling menghujat di antara kita, saya saudara Antum, Antum saudara Ana, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Selayaknya kamu ingin dimaafkan, aku pun ingin dimaafkan. Selayaknya kamu untuk kemudian ingin ditutupi aibnya, aku pun ingin ditutupi aibnya. Selayaknya Antum untuk kemudian ditutupi dan dimaafkan kesalahannya, sama, saya pun ingin dimaafkan kesalahannya. Siapapun di atas muka bumi, cukuplah bagi kita untuk kemudian saling bersaudara sesama Allah Subhanahu Wa Taala. Curhat ya Ustaz, enggak curhat. Ini menyampaikan supaya benar. Ana enggak mau orang yang kemudian ngaji, baru ngaji sebentar, ikra'nya baru ikra' dua, kemudian mungkin juga hadza hadihinnya juga baru belajar membedakan dalika sama hadza cadak mampu, tapi ternyata Masya Allah lesannya lesan jagoan, setiap orang disalah-salahkan, setiap orang dihujat, setiap orang difonis, padahal ketika ditanya tentang masalah doa masuk masjid aja kadang-kadang bingung membedakan doa masuk masjid sama doa masuk rumah. Jadi enggak perlulah kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan orang kafir, karena bukan semacam itu sifat sunnah dalam kehidupan yang kita pelajari. Yang terpenting, yang kasar, jadi lembut setelah belajar sunnah. Jangan kemudian setelah dulu, asalnya lembut, tapi setelah belajar, malah jadi kasar. Berarti yang hilang adalah kehidupan akhlak dalam kehidupan kita mencari ilmu. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada salah satu ikhwan yang pernah datang ke rumah. Ikhwan itu kemudian menyampaikan tentang salah satu kondisi istrinya yang sedang mendapatkan ujian. Dan semoga itu bentuk ujian. Jadi ketika kemudian dia menyampaikan istrinya didiagnosa bahwasanya istrinya itu menderita ataupun mengidap virus toxo di dalam rahimnya, di mana jumlahnya sudah ratusan ribu. Dengan izin Allah, apabila itu kemudian dia mengandung, konsekuensi yang ditimbulkan sangatlah besar. Maka kemudian bayinya bisa menjadi cacat dan risiko untuk mengandung pun sangatlah besar. Semuanya karena takdir Allah semata. Maka ketika kemudian saya mencoba untuk memberikan perkara-perkara untuk menguatkan hatinya beliau supaya beliau mampu bersabar melewati itu semuanya, sembari kita pulang, saya mengantarkan beliau ke mobil. Ketika keluar dari rumah, saya iseng-iseng bertanya, istri Antum itu suka dengan binatang-binatang ya akhi? Karena saya orang bodoh ya, gak ngerti penyebab sebenarnya itu apa. Wallahualam saya gak ngerti secara medisnya kayak apa, tapi yang saya tahu ketika saya baca katanya disebabkan karena binatang-binatang. Virus itu kemudian biasanya menggerogoti rahimnya seorang wanita. Lalu kemudian sang ikhwan tersebut menjawab, enggak Ustaz, sebenarnya istri saya itu orangnya bersih, orangnya higienis kehidupannya, cuma memang ada satu perkara yang kita raba, mungkin itu pemicunya. Apa yang Antum kemudian raba di dalam pemicunya itu? Beliau mengatakan, saya punya tetangga Ustaz, dimana tetangga saya ini senang banget sama kucing, dimana kemudian setiap beliau jalan kemudian menemukan kucing di pinggir jalan kemudian kotor, kemudian diambil dibersihkan ke rumahnya. Jadi saking banyaknya kucing yang kemudian dia ambil, banyak banget di rumahnya, ada sekitar 20 atau 30 kucing.
Kalau kucing antum hilang mungkin beliau yang ada di situ. Jadi kemudian karena saking banyaknya kucing yang beliau miliki, akhirnya kucing itu tidak betah di rumah karena banyaknya teman-temannya yang lainnya. Akhirnya apa? Dolan, main ke rumah kita, kadang-kadang kalau jendelanya terbuka, kalau kemudian pintunya terbuka, maka sesungguhnya dia masuk kadang-kadang berak, lalu kemudian meninggalkan kotoran tersebut. Istri saya itu orangnya sabar, nggak pernah marah. Setiap kotoran itu kemudian ada di lantai-lantai rumah kami, dia yang membersihkan sendiri. Saya nggak tahu Ustaz, selain takdir Allah, tapi saya mencoba untuk meraba takdir. Jangan-jangan kemudian itulah salah satu pemicu dari banyaknya virus toksik yang ada di dalam rahim istri saya. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya menjadi petugas pemberitahuan. Honda Jazz Delta 805 PW. PW. Ya. Honda Jazz Delta 805 PW. Silakan untuk dipindahkan. Tidak perlu dijual ya, dipindahkan aja. Kita kembali. Maka kemudian ketika akhirnya beliau kemudian menyampaikan berita itu, saya kemudian cuma mengambil satu kesimpulan. Ya Allah ya, ternyata untuk mendapatkan sehat itu tidak hanya serta-merta kita menjaga pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat. Tapi ternyata ketika kita ingin sehat, kita ini harus menjaga pola hidup dan harus menjaga pola makan, ditambah dengan menghindari setiap pemicu perkara yang bisa menyebabkan tubuh kita ini sakit. Karena kalau kita datang ke dokter, maka sesungguhnya kalau kita tanya dokter, dok, kalau saya ingin sehat itu apa yang harus saya lakukan? Makanya dokter itu biasanya akan berkata, pertama jaga pola hidup dan pola makan, yang kedua hindari pemicu penyakit. Makanya kemudian disitulah saya paham, ibu tadi adalah orang yang sebenarnya pola hidupnya sehat dan pola makannya juga sehat. Tapi kenapa selain takdir Allah kemudian beliau menderita virus itu banyak di dalam rahimnya? Karena mungkin beliau tidak menghindari pemicu penyakitnya, akhirnya Allah tetapkan kepadanya yaitu adalah sakit. Disinilah kita harus paham, kalau ingin sehat, jangan hanya ngerti betapa pentingnya olahraga. Jangan hanya ngerti betapa pentingnya tidur di awal-awal ketika malam. Tapi ketika kita ingin hidup sehat, hindari segala macam pemicu penyakit. Karena tidak ada manfaatnya kita menjaga pola hidup sehat tetapi tidak menghindari pemicu penyakit. Antum rajin olahraga, antum kemudian rajin naik sepeda, tapi setiap naik sepeda setelah itu antum makan soto santan 3 piring, tidak ada manfaatnya tadi gue selama 3 kilo. Antum kemudian sering treadmill di rumah, kemudian sampai berkeringat, tapi ketika malam antum selalu meminta makanan kepada istri antum, makanan itu tersentuh arang, padahal makanan yang tersentuh arang kata medis itu adalah pemicu penyakit kanker. Maka akhirnya apa, walaupun rajin treadmill setiap sorenya di dalam rumah, tapi kalau makanannya tersentuh dengan arang terus, kemungkinan dia untuk menderita penyakit kanker itu besar. Apa kok ini hubungannya Ustaz kucing, soto santan dengan materi kita? Lu ada, ini analogi sederhana. Ternyata dalam kehidupan kita beriman kepada Allah itu, maaf ya, jangan hanya melulu memperhatikan perkara-perkara apa saja yang dicintai oleh Allah. Tapi ternyata ketika kita membahas iman kita kepada Allah, kita ini harus membahas perkara apa sih yang dibenci oleh Allah, karena sesungguhnya cinta kita kepada Allah bukan hanya melulu bicara tentang apa yang Allah cintai, tapi cinta kita kepada Allah itu melulu juga bicara tentang apa yang Allah benci. Kalau membicarakan tentang apa yang Allah cintai, banyak orang yang ngerti tentang perkara apa saja yang dicintai oleh Allah. Sholatnya antum, sholatnya anak, kita sepakat ya, sholat itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Sedekah kita, haji kita, umrah kita merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Tapi maaf ironisnya, terkadang banyak di antara kita yang tidak ngerti apa saja perkara yang dibenci oleh Allah. Ketika tidak paham perkara apa yang dibenci oleh Allah, bisa jadi dia di satu sisi melakukan satu ibadah, tetapi di sisi yang lainnya dia menghancurkan ibadah itu ketika dia juga rajin mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalaulah kemudian kayu ada rayapnya, kalaulah kemudian tembok itu ada jamurnya, kalaulah gula itu kemudian ada semutnya yang merusak cita rasa gula, maaf loh, ibadah kita dan iman kita pun ada perusaknya, dan perusaknya itu salah satunya perkara yang dibenci oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin bahwasanya syarat mencintai Allah itu, pertama kamu harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah, ma'rifatu ma yuhibbuhullah. Yang kedua, ma'rifatu ma yubghiduhullah. Yang kedua, kamu juga harus ngerti perkara yang dibenci oleh Allah itu apa. Kalau kamu tidak tahu perkara apa yang dibenci oleh Allah, maka bisa jadi rusak segala amal ibadah kita tanpa kita sadari, hanya disebabkan karena kita tidak ngerti perkara apa yang dibenci oleh Allah. Sebutkan dulu Ustaz dalilnya. Oke, thayyib, ayo kita sebutkan dalilnya. Salah satu di antara dalil untuk menguatkan itu adalah seseorang yang bernama Abdullah bin Ju'an. Abdullah bin Ju'an ini laki-laki musyrik yang kemudian hidup pada zaman Nabi. Tapi Masya Allah loh, dalam hadis riwayat Muslim diterangkan bahwasanya Abdullah bin Ju'an ini laki-laki yang baik. Kayaknya Abu Talib, di mana dia tidak pernah kemudian sama sekali memusuhi Nabi dan memusuhi para sahabat. Itu Abdullah bin Ju'an. Bahkan di antara kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ju'an, sesungguhnya Abdullah bin Ju'an itu, di mana beliau itu terkenal dengan 3 keistimewaan. Yang pertama, yukrid dhaif, dia senantiasa memuliakan tamu.
Wayafukul ani, dia suka sekali membantu orang yang kemudian membutuhkan. Wasali wayasilur rahim, dan suka menyambung tali silaturahmi. Bahkan dalam satu riwayat sampai disebutkan Abdullah bin Junain itu kurang punya piring yang gede, piring itu tidak boleh dipakai kecuali adalah tamunya saja. Anggota keluarganya, istrinya, putra-putranya tidak boleh pakai itu piring. Kenapa? Untuk memuliakan tamu itu. Insyaallah. Ana dan antum walaupun sudah paham sunnah, punya enggak piring khusus untuk tamu? Enggak usah dijawab, sedih nanti malah jawabannya. Dia itu orang musyrik, ikhwan, tapi ngerti bagaimana keutamaan memuliakan tamu sampai punya piring gede, di mana piring itu enggak pernah dia pakai kecuali untuk memuliakan tamu. Memusuhi Nabi? Enggak. Memusuhi para sahabat? Enggak, wong para sahabat aja terkenang kok dengan kebaikannya. Bukan hanya sahabat, sampai istrinya Nabi, ibunda Aisyah pun terkenang dengan kebaikan Abdullah bin Jun'an. Tapi perhatikan ketika akhirnya meninggal dunia, para sahabat itu bertanya-tanya, ini statusnya Abdullah bin Jun'an ini gimana ini? Karena apa? Menyambung tali silaturahmi, berbuat kebaikan, membantu orang yang membutuhkan, dan memuliakan tamu. Ya silurrahim, ya fukul ani. Kemudian dia senandasa yukrid daif. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menjawab dengan singkat. Karena Nabi itu ucapan hadisnya bersifat jawamiul kalim, bersifat ringkas padat tapi dalam maknanya. Rasulullah ketika ditanya oleh ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, di mana tempatnya Abdullah bin Sun'an?" Maka kemudian singkat sekali kemudian Rasulullah menjawab, "Innahu finnah." Dia berada di dalam neraka. Kenapa kemudian Abdullah bin Sun'an itu berada di dalam neraka? Karena sesungguhnya dia melakukan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Maka perbuatan ini menghapuskan jutaan kebaikan menggunung tinggi yang dilakukan oleh Abdullah bin Sun'an. Apa perbuatan yang dibenci oleh Allah yang menghapuskan jutaan kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Sun'an? Yaitu adalah ketika Abdullah bin Sun'an hatinya bercabang kepada Allah dan selain Allah ketika berdoa. Dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selain Allah di antara Latah dan Uzza yang dia sembah. Dan dia tidak mau meninggalkan itu. Tapi perhatikan, ketika satu perbuatan yang dibenci oleh Allah ini dilakukan oleh seorang Abdullah bin Jun'an, kebaikan ia ketika memuliakan tamu, kebaikan ia ketika dia membantu para sahabat ketika butuh, kebaikan ia ketika datang dan mengetuk pintu rumahnya para sahabat untuk silaturahmi, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa? Sesungguhnya rayap itu menggerogoti amal kebaikan yang dilakukan tanpa disadari oleh Abdullah bin Jun'an. Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, Masya Allah ya, ternyata beriman kepada Allah itu tidak hanya melulu membicarakan apa yang dicintai oleh Allah. Tapi ternyata ketika kita bicara tentang iman kepada Allah, perhatikan apa yang dibenci oleh Allah. Supaya apa? Kamu benci apapun yang dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya di dalam sunnah kita ini diwajibkan untuk cinta dan diwajibkan untuk benci. Tetapi bencinya kita bukan benci berdasarkan nafsu dan bukan benci berdasarkan kepada emosi. Bencinya berdasarkan tuntunan wahyu dan bencinya kepada tuntunan hadis. Kalau anak muda sering berkata, tak kenal maka tak sayang, maaf ya, kalau kita rubah nih dalam pembahasan tema, tak kenal maka tak benci. Orang yang tidak faham syirik tidak akan bisa membenci syirik. Orang kalau tidak faham dukun, bagaimana kemudian dahsyatnya ia dibenci oleh Allah, tidak akan pernah bisa membenci dukun. Sama, sesungguhnya banyak penyakit yang dibenci oleh Allah. Nah, kalau kita tidak ngerti ilmunya, ya kita tidak akan benci. Orang yang tidak pernah belajar bahwasanya minyak itu tidak disarankan bagi orang yang di atas umur 40 tahun, maka dia setiap hari akan menikmati gorengan tanpa dia sadar. Sebenarnya itu buruk untuk dirinya. Tapi apalah daya, yang dia tidak ngerti ilmu, Pak, bahwasanya minyak itu berbahaya untuk dirinya ketika di atas 40 tahun. Kalau kita tidak pernah membaca bahwasanya ternyata makanan yang tersentuh dengan aren menjadi salah satu pemicu penyakit kanker, mungkin setiap hari kita akan meminta makanan untuk dibakar. Kenapa? Nikmat ketika dibakar itu. Tapi ketika orang sudah paham, ternyata areng itu ketika banyak bersentuhan dengan makanan lalu kita konsumsi menjadi pemicu penyakit kanker, gorengan itu bagi antum-antum yang sudah 40 tahun, dan saya masih lama insya Allah. Maka kemudian ketika gorengan itu kemudian ternyata antum tidak baik bagi antum ketika di atas 40 tahun, ya antum kemudian akan benci kepada gorengan dan menjaga itu. Nah kita bicara pula ini, di antara orang yang dibenci oleh Allah dalam kehidupan kita itu bukan hanya musyrik ketika melakukan kesyirikan. Tapi ternyata di antara perkara yang juga harus kita hadirkan dalam kehidupan kita, beribadah kepada Allah itu apa? Kita harus membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dan di antara perkara yang dibenci oleh Allah itu kemunafikan. Makanya saya kasih judul Munafik Tanpa Sadar, MTS. Bukan Madrasah Tsanawiyah. Tapi adalah Munafik Tanpa Sadar. Karena banyak hari ini kita kemudian, Masya Allah ya, secara tidak sadar ataupun sadar, kita banyak melihat potret-potret kemunafikan bertebaran di sekitar kita. Bisa jadi dia menjadi korban, atau bisa jadi dia itu kemudian menjadi penyeru atas kemunafikan tanpa dia sadari karena jauhnya dia dari syariat Allah. Tapi tahukah kita, masalah kemunafikan itu bukan masalah yang ringan. Makanya kalau kita perhatikan, di dalam tafsirnya para ulama, sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, ra'aitu salasina min sahabiyah Rasulullah. Aku ini melihat, aku mendatangi, aku ngetok pintunya rumah para sahabat. Aku ketok mereka rumahnya satu persatu, aku lihat apa sih yang paling mereka khawatirkan dan apa yang paling mereka takutkan.
Ternyata kemudian Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di awal-awal tafsir surat Al-Baqarah. Maka kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, sesungguhnya ketika aku menjumpai 30 sahabat, enggak ada loh perkara yang paling mereka khawatirkan dalam kehidupan iman mereka, kecuali yang paling mereka khawatirkan itu adalah menjadi munafik. Makanya sampai Umar bin Khattab itu kalau ada mendapati seorang sahabat itu mati, meninggal dunia, wafat, maka beliau tidak akan mensolati sebelum dia melihat Hudzaifah ibnul Yaman itu sholat atau enggak. Kenapa? Yang memegang rahasia siapa sahabat yang pernah atau siapa orang yang hidup pada zaman Rasul di mana Nabi mengatakan itu munafik, yang memegang rahasia itu Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya kalau kemudian Umar bin Khattab melihat bahwasanya Hudzaifah itu kemudian enggak sholat, maka Umar itu enggak mau sholat. Saking pinternya Umar, pernah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab itu cerdas. Kemudian dia bertanya, ada enggak di antara bawahan-bawahanku ini ada yang menjadi munafik? Kelihatannya tidak ada, untuk memancing Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah langsung mengangkat tangan, enggak wahai Umar, ada di antaranya yang menjadi munafik. Lalu kemudian Umar bin Khattab ngomong, udzkur, sebutkan dong siapa dia. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, enggak ya wahai Umar, karena Rasulullah melarangku untuk menyampaikan siapapun nama-nama mereka. Karena kemudian kemunafikan itu enggak perkara ringan. Bahkan kalau kemudian kita perhatikan penjelasan apik yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Lalu Imam Ibnu Katsir itu sampai ngomong di awal-awal surat Al-Baqarah ketika menerangkan keutamaan yang dimiliki surat Al-Baqarah. Ingatlah ikhwan, surat Al-Baqarah itu keutamanya besar. Ya, kalau antum dan ikhwan dan akhwatnya anak saya wajibkan untuk hafal surat Al-Baqarah. Ya masalahnya bukan anak saya. Ya. Tapi saya wajibkan. Karena apa? Rasul itu kalau merintahkan orang pergi dalam safar, Rasulullah tanya, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Ana ya Rasulullah, kamu yang jadi amirnya. Kalau ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, kemudian lubang lihatnya cuma satu karena perang, tidak bisa untuk digali lubang satu per satu, Rasulullah selalu nanya, siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Pulang ini ya Rasulullah, dahulukan dia. Kenapa? Karena dia hafal surat Al-Baqarah. Mungkin kalau sekarang susah dipraktekkan. Ini siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Tidak ada, bareng-bareng aja. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah itu menceritakan sepak terjang tentang orang-orang munafik. Bahkan secara api Imam Ibnu Katsir itu berkata, sesungguhnya kalau kita detail memperhatikan surat Al-Baqarah, kita akan dapati sesungguhnya Allah menceritakan tentang orang yang bertakwa. Allah itu hanya menceritakan 4 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Sampai kemudian 4 ayat itu cerita tentang orang yang bertakwa. Berapa ayat? 4. Tapi ketika Allah cerita tentang orang-orang kafir, Allah cerita berapa ayat Ustaz? 2. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu cerita tentang orang kafir. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala samihim. Itu cerita tentang orang kafir. Berapa ayat Ustaz? 2 ayat. 2 ayat tok. Tapi suf, perhatikan. Ketika Allah kemudian menceritakan tentang orang munafik, 4 ayat kata siapa? 5 ayat kurang, 6 ayat enggak, berapa? 13 ayat Allah ceritakan tentang orang munafik. Ya, dari mawaminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu cerita tentang orang munafik. Sampai ayat sebelum, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Dan ternyata bukan 1, bukan 2, bukan 3 dan bukan 4, tetapi Allah ceritakan kata Imam Ibnu Katsir sampai 13 ayat khusus Allah ceritakan tentang orang munafik. Karena sesungguhnya ya Allah, saking bahayanya orang munafik dalam kehidupan iman kita kepada Allah itu orang munafik. Saking besarnya Allah itu rahmatnya sama kita ikhwan, saking Allah besarnya rahmat kita itu tidak ingin Allah itu melihat orang yang beriman ditipu sama orang munafik. Sampai kemudian Allah detailkan pembahasan tentang munafik. Kenapa? Supaya antum tidak menjadi korban atas korban kemunafikan orang-orang di sekitar kita. Makanya sampai Hasan al-Basri kemudian beliau itu ditanya, gimana sih kami membedakan hati kami dan jiwa kami? Apakah kami ini nifak atau tidak nifak? Wahai kemudian Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka kemudian Hasan al-Basri menjawab singkat, kalau dirimu selalu khawatir sebagaimana khawatirnya para sahabat untuk menjadi munafik, maka telah tumbuh keimanan di hati dan jiwa kamu. Tapi kalau kemudian di dalam hatimu dan jiwamu justru kamu merasa aman bahwasanya tidak mungkin saya jadi munafik, berarti telah tumbuh sifat kemunafikan dan itu bisa menjadi besar. Nah, kita ini gimana mau takut kalau kita tidak paham bagaimana konsekuensinya menjadi munafik? Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya pembahasan kita hari ini itu adalah pembahasan tentang kemunafikan. Kenapa? Sesungguhnya menangnya orang-orang kafir di atas Islam itu bukan hanya karena mereka kuat, tapi menangnya orang-orang kafir di atas kaum muslim itu salah satunya karena konspirasi yang dilakukan oleh orang munafik ketika mereka kasak kusuk untuk kemudian mendatangkan kemadharatan dalam kehidupan. Nah, saya ingat tuh pernyataan dari Hitler. Hitler itu pernah ngomong, enggak dalil ya, jangan jadikan dalil ini. Ini hanya perbandingan aja. Nanti keluar-keluar di tahdir, Ustaz ngambil dalilnya Hitler, enggak, ini perbandingan doang. Ya? Hitler itu pernah ngomong, siapa orang yang paling jahat? Lalu kemudian Hitler itu berkata, orang yang jahat itu, yaitu adalah orang-orang yang membantu saya untuk menjajah negaranya.
Saya ketika pernah membaca quote-nya dari Hitler ini, entah benar ataukah hendak datang dari dia, itu juga tidak penting bagi saya. Tapi kemudian saya enak mendapati, oh mungkin orang munafik itu sama pula. Mereka lah yang membantu orang kafir dan membantu orang musyrik untuk kemudian menzalimi dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin. Maka kemudian mereka itu, kalau Hitler itu melihat, mungkin Hitler pun akan berkata, ini orang lebih jahat daripada saya. Ya? Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita ingin untuk mempelajari kemunafikan. Bukan untuk mencontohnya, tetapi untuk kemudian membencinya. Kenapa? Membenci itu bagi orang yang beriman. Maaf yo, bencinya kita itu bukan benci ala sinetron yang melototkan mata, lalu menaikkan suara. Tapi bencinya orang yang beriman itu benci berdasarkan kepada tuntunan langit dari arusnya Allah, yaitu berdasarkan wahyu, dan bencinya kita berdasarkan kepada hadis. Dan kita ingin belajar membenci dengan cara yang benar, yaitu adalah ketika kita tidak ingin terjangkiti dengan penyakit kemunafikan. Nah inilah yang menjadikan kita ingin membahas tentang kemunafikan. Sesuai dengan panduan kita, Allah dan sunnah. Supaya kemudian kita betul-betul paham, munafik itu apa sih dan bagaimana sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran. Ya, dan supaya kita mampu untuk membantu saudara kita, kalau saudara kita sudah mulai ada terjangkiti dengan penyakit kemunafikan, itu caranya gimana? Jangan sampai kemudian ada anggota keluarga kita, sahabat kita terjangkiti dengan kemunafikan, kita tidak sadar itu. Jangan menjadi keluarga dan jangan menjadi saudara yang sifatnya pemadam kebakaran, sudah menjadi munafik baru kemudian kita sadar, padahal di awal-awal ada gejala itu kita diemin. Itu namanya pemadam kebakaran, selalu ada ketika masalah sudah timbul. Kan? Pemadam kebakaran itu ada nggak yang datang sebelum kebakaran? Belum ada. Ngapain Pak di sini? Insya Allah ini kebakaran. Ada. Lah banyak ikhwan, banyak ayah, banyak anak. Itu sifatnya itu ayah yang pemadam kebakaran, banyak kemudian ibu yang sifatnya pemadam kebakaran. Sebagaimana anak dan antum, kadang-kadang kita ini tipenya ikhwan dan akhwat. Ketika punya komunitas teman, kita biarkan itu terjangkiti kemunafikan, akhirnya jadi gede. Nah kita baru sadar, teman saya kok ada tanda-tanda kemunafikan. Loh di awal-awal kan sudah kelihatan. Harusnya kita langsung kemudian mencoba untuk menyembuhkannya. Nah inilah yang menjadikan kita ingin mempelajari kemunafikan. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan secara panjang lebar di dalam Kitabullah dan Sunnah. Kita akan bagi banyak poin. Dan semoga waktunya cukup untuk membagi setiap poin-poin yang nanti kita akan terangkan. Sekarang kita bahas dulu. Yang kita bahas, munafik itu artinya apa sih Ustaz? Karena terkadang kita ini sering mendengarkan satu kalimat tetapi tidak paham artinya itu apa. Kalau orang Jakarta mengartikan kemunafikan itu salah. Ya, apa mereka mengartikan kemunafikan? Yaitu adalah ngomongnya tidak mau padahal hatinya mau. Tuh, makan tuh. Tidaklah, lah, jangan munafik. Kan hatinya mau kan? Ambillah. Ini ada akhwat nih, mau enggak? Tidaklah, lah, padahal hatinya mau. Ini munafik. Enggak kayak gitu. Ini banyak kalimat-kalimat syar'i yang salah ini di Indonesia ini. Ya kan, makanya mahram disebutnya apa? Muhrim. Salah, muhrim orang yang ihram. Barokah disebutnya harta, salah. Kalau barokah itu disebutnya harta, orang kafir itu lebih gede barokahnya daripada kita. Makanya jangan nyempeng, jangan menyebutkan antum hidupnya barokah ya. Loh kok bisa itu mobilnya tambah? Tidak lah, barokah bukan itu. Sama pula khatib aja salah sekarang itu. Khatib Jumat itu salah, bukan khatib. Yang benar khatib, bukan khatib. Kalau khatib apa Ustaz? Orang yang lamar wanita itu khatib. Jangan sampai ya, yang laki-laki, wah benar ya Masya Allah. Nanti pulang ke rumah hari Jumat, ngomong sama istrinya, saya mau pergi ya, mau kemana, mau jadi khatib. Masya Allah. Istrinya udah seneng banget Masya Allah. Suami saya akhirnya khutbah gitu. Padahal bukan khutbah, khitbah ya. Ya kan? Kemudian ketahuan punya istri, lu kan punya istri laki, lu kan dulu anak minta izin. Kapan? 3 Jumat yang lalu kan aku mau jadi khutbah. Itu namanya memanfaatkan bahasa Arab itu. Kalau ada yang kayak gitu tolong ya, kalau ditanya siapa ustadznya jangan sebutkan nama saya. Saya berlepas diri dari ikhwan-ikhwan yang modus kayak gitu. Jadi kemudian kita kembalikan dulu, kalimat syar'inya itu kayak gimana? Kalimat syar'inya munafik itu apakah semacam itu? Enggak semacam itu. Nah kita kembalikan dulu. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh kemudian para ahli tafsir. Yaitu adalah sebagaimana kita ambilkan. Kata nafak itu diambil, nifak itu diambil dari nafak. Tapi sebelum kita menjelaskan nifak dan nafak, antum harus paham. Munafik dengan nifak itu bedanya apa Ustaz? Beda. Kalau nifak itu perbuatannya. Kalau nafak itu kemudian, kalau nifak itu perbuatannya, kalau munafik itu artinya orangnya. Kufur, perbuatannya itu kufur. Kalau kafir itu orangnya. Kalau sudah menyebutkan kafir, sudah menyebutkan munafik, berarti kita sudah memvonis. Dan proses vonis itu tidak gampang. Jangan gampang-gampang memvonis. Memvonis kafir jangan gampang, memvonis munafik jangan gampang, memvonis orang khawari juga tidak gampang. Gampang banget memvonis orang. Katanya kemudian punya lembaga, kan ada MUI kok setiap orang kemudian memvonis-memvonis orang, MUI-nya aja tidak ngeluarin kok. Kenapa? Vonis itu tidak boleh, kecuali harus disertai dengan dhawabit, kaedah-kaedah di dalam kita menetapkan hukum, salah satunya bertanya.
Makanya lihat saja Allah itu, Allah Masya Allah, ketika mendapati iblis itu tidak mau sujud sama Nabi Adam, Allah tahu nggak sebabnya iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam? Allah tahu, Allah Maha Alim kok. Tapi perhatikan, Allah nanya dulu, ya, ma mana'aka ala tasjud id amartuk, hei iblis, kenapa sih kamu nggak nyembah sama Adam itu kenapa? So, Allah nanya dulu. Baru kemudian iblis itu berkata, lu ngaku lebih baik daripada dia kok, ya Allah, engkau ciptakan aku dari tanah, api, kemudian engkau ciptakan dia dari tanah. Baru Allah tetapkan bahwasanya iblis itu kafir ketika kemudian dia ngotot untuk kemudian menolak perintahnya Allah. Di situ kita ngambil pelajaran apa? Jangan gampang memvonis. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit munafik, dikit-dikit khawarij, dikit-dikit syubhat. Yalah, gak paham aja syubhat dari apa aja, gak paham kok. Pernah gak antum tanya sama orang yang antum katakan menyimpang itu? Pernah antum ketok pintu rumahnya? Enggak. Pernah antum tanya? Enggak. Tapi yang ngomong ustadz, memang ustadz nabi apa sekarang? Kemudian perkataannya langsung kita telan mentah-mentah? Sejak kapan seorang ustadz kemudian layaknya seorang nabi yang memvonis tanpa bertanya? Allah aja bertanya kok. Ya, supaya gak gampang-gampang kita kemudian memberikan label kepada seseorang. Ya, kita kemudian belajar dulu. Nifak itu adalah perbuatannya, munafik itu adalah orangnya. Jadi orangnya munafik. Tapi kemudian perbuatannya namanya nifak. Ya kita ambilkan dulu. Nifak itu definisinya apa sih? Yaitu nifak itu nafak, yaitu lubang dua yang sering dijadikan oleh tikus-tikus gurun pasir untuk masuk. Masuknya di sini, keluarnya di sana. Itu namanya nafak. Ya, makanya kalau ada di antara kita yang haji umrah kemudian kita ngelewatin terowongan, ada namanya nafak. Itu kemudian terowongan. Karena apa? Sesuatu yang sifatnya antara masuknya dengan keluarnya beda, itu namanya nifak secara bahasa. Antum masuk masjid sini, masuknya dari sini, keluarnya di sini. Nah, itu nifak juga. Tapi antum enggak usah bilang munafik antum nih, masuknya di situ. Enggak. Tapi secara bahasa sesuatu yang sifat masuknya beda dan keluarnya beda itu disebut dengan nifak. Ya. Itu kemudian pengertian dari nifak. Jadi tikus-tikus gurun pasir pun disebut dengan nifak. Maka kemudian yang kedua munafik itu, nifak itu secara istilah itu apa? Yaitu adalah ma yuthiruhu al-Islam. Dia itu menampakkan di dalam zahirnya itu keislaman, tetapi di dalam hatinya itu kemudian menyimpan kekufuran dan cenderung kepada kekufuran serta membenci apa yang Allah turunkan. Jadi kemudian zahirnya dia muslim, kemudian di dalam hatinya menampakkan kekufuran, cenderung kepada kekufuran dan membenci setiap apa yang Allah turunkan. Itu namanya nifak secara makna istilah. Dari pengertian yang pertama ini, maaf, kita harus jelaskan. Berarti kalau kita mengartikan orang munafik, itu orang munafik bukan berarti adalah orang-orang yang sifatnya mereka itu Masya Allah, jahat, suka kemudian memukul, kemudian kumisnya sampai 2 meter, enggak. Tapi orang munafik itu adalah orang yang mereka zahirnya Islam, tetapi di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran ketika dia cenderung kepada kekafiran, kesyirikan, dan kemudian dia membenci apa yang Allah turunkan. Bisa jadi orang munafik itu sholat, sholat. Bisa jadi orang munafik itu melaksanakan kemudian membangun masjid, bisa jadi. Kenapa? Karena sesungguhnya secara zahirnya dia berperilaku sebagaimana perilaku muslim yang lainnya. Makanya sampai Allah sampaikan dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau kamu lihat orang munafik itu sholat, ditegakkannya sholat, mereka akan sholat walaupun mereka sholat dalam keadaan malas. Kenapa? Karena memang kemunafikan itu tidak menjadikan dia itu akhirnya tidak sholat. Bukan pezina, enggak. Bukan jadi, bisa jadi dia pezina, bisa jadi tidak pezina. Omongannya kadang-kadang lembut, kadang-kadang ada yang tegas, ada yang kasar, iya. Tapi sesungguhnya munafik secara zahir dia itu dalam keadaan muslim. Itu orang munafik, muslim dia, muslim. Makanya sampai Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka itu sholat dalam keadaan malas. Bahkan pada zaman Nabi mereka pun ikut serta untuk membangun masjid. Masjid apa itu? Masjid Dhirar, masjid yang dibangun untuk menandingi masjidnya Nabi, di mana mereka berencana untuk membunuh Rasulullah di masjid itu. Sampai perintah larangan, sampai larangan itu turun di mana Nabi tidak boleh berdiri di situ selama-lamanya. Jadi munafik itu bukan berarti orangnya matanya melotot, penuh dengan tato, peminum khamar ketika kemudian dia sambil menenggak minuman khamar, enggak. Kadang-kadang zahirnya baik, ada munafik yang minum? Mungkin, tapi ada munafik yang tidak minum? Mungkin juga. Karena apa? Kemunafikan itu tidak menyimpan kejahatan di tangan dan kelaminnya, tapi menyimpan kejahatannya di dalam hati. Dan kejahatan itu yang nanti kita akan upas, akan kita kupas. Jadi Masya Allah jangan tertipu bahwa saya pakai jilbab. Loh, pada zaman Nabi itu lebih parah, Bapak. Wong sholatnya di belakang Rasul kok. Kalau boleh kita menyebutkan di antara tokoh munafik yang sudah ditetapkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Abdullah bin Ubay. Loh, Abdullah bin Ubay itu Masya Allah loh, seseorang yang diakui oleh Aus dan Khazraj, dua suku yang kemudian menempati kota Yasrib sebelum berubah menjadi kota Madinah, dan digadang-gadang akan menjadi pemimpin di Yasrib sebelum Rasulullah itu datang.
Tapi masya Allah, kemudian akhirnya ketika Nabi datang, lihat, maka kemudian Abdullah bin Ubay kemudian akhirnya munafik dia. Sholatnya di belakang Rasul, ikut perang Uhud, ikut. Walaupun di tengah perjalanan, kemudian dia mundur. Ayo, jangan diteruskan ini, kalau kita teruskan mati kita nih. Ayo pulang. Nah, ternyata dalam perang Uhud, keadaan berbalik, sampai banyak sahabat yang meninggal dunia. Tuh lihat Abdullah bin Ubay berkata, tuh kan, beruntung kalian itu saya ajak balik, kalau enggak jadi bangkai kalian di Uhud. Ya, sholatnya di belakang Rasul, di belakang Rasul. Kalau antum kan sholatnya di belakang Imam Ikhwan hari ini. Mereka itu sholatnya di belakang Nabi. Dan ingat loh, Abdullah bin Ubay itu pintar bahasa Arabnya. Nggak kayak antum dan saya. Pintar bahasa Arabnya, walaupun pintar bahasa Arabnya dan yang lainnya. Orang munafik itu masya Allah, dia sholat. Bahkan juga membaca Al-Quran. Makanya sampai Nabi mengatakan, masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran. Permasalahannya, permisalannya seorang munafik yang membaca Al-Quran. Di situ Nabi menerangkan, orang munafik itu bukan berarti tidak kemudian membaca Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat dari Baihaqi pernah ngomong sama Ziyad bin Khudair. Hei Ziyad, ala ta'ala mahyadimul Islam. Hei Ziyad, kamu ngerti nggak yang merusak Islam itu apa saja? Lalu kemudian Ziyad bin Khudair mengatakan, aku nggak ngerti wahai Amirul Mukminin. Nah, kamu harus pahami. Yang merusak Islam itu mahyadimul Islam salah sah. Yang merusak Islam itu tiga wahai Ziyad bin Khudair. Yang pertama, zallatul alim, orang alim yang terpleset. Tapi walaupun sudah kepleset, dibela mati-matian. Sudahlah, orang alim yang namanya salah itu kan biasa, ya atau enggak? Oh, mereka bukan nabi kok, ingat loh, Pak. Nah, orang alim itu enggak maksum. Kenapa? Kemaksuman itu telah pergi dengan wafatnya Rasulullah. Hari ini ada sebuah fenomena, orang itu menempatkan ustadznya kayaknya itu maksum, enggak mungkin salah. Mana ada ulama yang enggak salah? Wong kemudian ulama-ulama madzhab aja ada salahnya kok. Imam Abu Hanifah ada salahnya atau tidak? Ada, tapi kesalahannya tidak disengaja oleh beliau. Artinya apa? Tidak ada ulama yang maksum. Jangan memaksumkan Fulan, jangan memaksumkan Umar, jangan memaksumkan siapapun, karena tidak ada yang maksum. Kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasul. Makanya kalau ada orang alim mati-matian dibela, salah, mati-matian tetap aja dibela. Apapun itu kalau ustadznya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, ya udah. Semua apapun dibela, itu tanda rusaknya Islam itu mulai di situ, kata Umar bin Khattab. Yang kedua, kata kemudian beliau, itu apa? Jidalul munafik bil Quran. Kamu akan mendapati orang munafik itu nanti, kalau mendebat orang yang sedang berjalan di atas kebenaran, kamu akan mendapati mereka itu, masya Allah, hafal Quran. Kalau kita mungkin tiga surat yang terakhir, enggak, orang munafik itu, dia mungkin hafal Quran. Makanya kemudian sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, jidalul munafik bil Quran. Kamu akan dapati satu zaman ketika Islam itu sudah mulai rusak, kamu akan dapati orang munafik kalau ngomong pakai dalil. Ini loh dalil-dalilnya sesuai dengan versi mereka dan pemahaman mereka untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Itu munafik. Jadi munafik baca Quran, mereka sholat, bahkan mereka kemudian memperlihatkan dohirnya Islam. Iya, itulah munafik. Bahkan secara penampilan orang munafik itu kayak apa? Loh, Allah itu sampai detailkan penampilan mereka itu kayak apa? Kita buka surat Al-Munafiqun. Dibuka Qurannya. Surat ke-63 ayat yang keempat. Temu? Temu akhi? Surat 63 ayat yang keempat. Temu? Ada artinya? Artinya? Antum ada? Baca artinya yang keras. Apabila engkau melihat mereka, ya, apabila engkau wa idza ra'aita, tanya itu kembali kepada siapa? Rasul. Humnya kembali ke siapa? Orang munafik. Wa idza ra'aitahum, kalau kamu wahai Muhammad Rasulullah melihat orang munafik, perhatikan. Teruskan. Tubuh mereka mengagihkanmu. Tuh. Tubuh mereka itu wa idza ra'aitahum tujibuka azsamuhum. Kalau orang munafik itu bukan tampilannya itu enggak enak dilihat, kucluk-kucluk, enggak. Sampai kemudian Allah sampai mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Loh, kalau kamu sudah melihat mereka itu masya Allah, fisik mereka itu menawan, mempesona. Kalau kata orang Jakarta, eye catching, enak dilihat. Oh ya, eye catching. Ya itulah pokoknya salah penyebutan, tolong dimaafkan, saya bukan maksud. Eye catching, ya sudah itu. Enak dilihat, tu'jibuka ajsamuhum. Mereka itu enak dilihat. Jadi kemudian orang munafik itu adalah orang yang tidak memperhatikan penampilan. Ya katanya siapa? Mereka adalah orang-orang yang secara penampilan aja di atas rata-rata. Kalau antum lewat gitu, 10 kali di depan rumahnya Ahwat, Ahwatnya enggak akan ngeliat antum. Tapi kalau orang munafik ini, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Selesai? Belum. Allah belum selesai. Teruskan, akhi. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya.
Wa iyaqulu tasma li kaulihim. Kalau sudah ngomong, masya Allah, omongan mereka itu menjadikan kita itu pengen melihat, pengen dengar tulisan mereka, gaya omongan mereka, kemudian iklan-iklan atau pemberitaan yang mereka sampaikan itu membuat kita tuh pengen lihat, pengen dengar yang diomongin itu apa sih? Yang diomongin itu, padahal hakikatnya ketika mereka ngomong itu apa? Intinya satu, ngajak antum dan mencabut antum dari keterikatan antum kepada kitabullah dan sunnah. Itu saja orang munafik itu. Jadi orang munafik itu fungsinya apa sih? Kalau ngomong, penampilan dijaga, sekolahnya mungkin tinggi, sampai kemudian ke luar negeri, kemana-mana. Intinya satu, kalau ngomong menjadikan antum ragu terhadap kitabullah, ragu sama sunnah, dan ragu terhadap semua syiar-syiar Islam. Itu orang munafik. Pinter ngomongnya, pinter. Yang ngomong, bukan anak, yang ngomong itu loh. Allah dat yang bersamanya di atas arasnya, yang kita yakin setiap kalamnya itu benar. Tulisan mereka mengagumkan. Makanya kita pernah baca itu, intinya itu apa? Biarkan Allah itu mengurusi urusannya. Allah itu maha kuat. Kalau kita yakin Allah itu maha kuat, ya biarin aja. Kita ngurus keluarga aja itu lebih penting. Suf. Orang kan mikir, oh iya ya, Allah kan maha kuat, ngapain dibela ya? Biarin aja, coba. Kadang-kadang nulisnya membuat kita tuh gak sadar gitu, diiringi, dibimbing gitu. Contoh, saya pernah melihat itu, bagaimana kemudian orang munafik itu apa? Sampai-sampai ketika kita mendapati orang munafik itu, insya Allah, itu kemudian ketika pingin untuk mencabut kesakralan Nabi menjadi orang yang kita ikuti, sampai dia mengatakan lo Muhammad itu hanyalah tokoh lintas sejarah sebagaimana Bunda Teresia, sebagaimana Napoleon Bonaparte, sebagaimana kemudian Isa Yesus bagi orang Nasara. Suf, kurang ajar, masya Allah, menempatkan Nabi hanya tokoh lintas sejarah, tapi bahasanya bagus. Dan ingat kaidahnya orang munafik itu apa? Selalu membuat pernyataan yang kontroversial yang membuat kita itu pengin untuk mendengar. Makanya dalam kaidah mereka itu apa? Bulbul ala zamzam, bul ala zamzam fatura. Kamu itu kalau jadi pengin terkenal, kencingin itu air zamzam, kamu akan terkenal. Bukan artinya kencing beneran, enggak. Karena enggak bisa, artinya buat sesuatu yang kontroversial supaya kemudian kamu itu cepat dikenal orang. Makanya perkataan dari Allah jelas, yaitu wa iyaqulu tasma li qaulihim. Kalau sudah ngomong, kamu pasti pengin dengar. Kira-kira ngomong apa dia? Selesai? Belum. Lanjutkan. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Ya. Ka'annahum khusubun musannadah. Kayu yang tersandar. Setiap orang lihatin menjadi sumber berita, menjadi sumber perhatian. Teruskan. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Ya. Jadi di ayat yang keempat di situ kita mendapati sesungguhnya orang munafik itu pada dasarnya mereka secara fisik menawan, secara tutur kata dan tulisan betul-betul mempesona, kemudian setiap dia menjadi sumber perhatian, dan itulah sifat munafik. Dan mereka secara zahirnya Islam, itu zahirnya itu Islam, supaya kita tidak bingung-bingung gitu loh. Bukan berarti nanti kita vonis setiap orang munafik, enggak, supaya antum ngerti kapan orang itu sudah mulai mengucapkan kata-kata nifak. Oh ini kata-kata nifak, ini perbuatan-perbuatan nifak. Kalau kayak gitu bukan memvonis, kenapa? Kita menghukumi perbuatannya bukan orangnya. Supaya kemudian kita tidak tertipu, lo kok pakai jilbab kok? Lo yang pakai jilbab. Oh pada zaman Nabi, sholatnya di belakang Rasul kok, gak main-main kok. Ngelihat Quran diturunkan, tahu Quran diturunkan itu ngerti. Mereka paham ketika kemudian setiap ayat itu turun untuk menceritakan tentang mereka. Lu yang ngerti banget, mereka itu ngerti Quran itu diturunkan. Melihat mukjizat. Tapi kenapa kok mereka tidak beriman? Nah itu nanti yang kita bahas. Kita baru bahas nomor satu. Jadi disitulah kata kemunafikan itu mulai kita pahami. Karena mungkin pendidikan kita selama ini itu gak didanamkan akidah. Pendidikan kita itu di waktu SMP, SMA hanya dikenalkan syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu. Hanya nifak aja kita gak ngerti nifak itu apa. Padahal penyakit ini tuh layaknya rayap raksasa yang sekali dia menggigit pohon, pohon itu langsung hilang. Kenapa? Orang munafik itu, masya Allah, walaupun mereka sholat, tidak ada harganya di sisi Allah semua ibadah yang mereka lakukan. Itu poin yang pertama. Jadi nifak itu diambil dari kata nafak, sesuatu yang punya dua lubang secara bahasa. Adapun secara istilah yang dinamakan dengan nafak itu apa? Nifak itu apa? Secara zahirnya dia Islam, secara hatinya kemudian dia menyimpan kekufuran ketika dia condong kepada kekufuran, kesyirikan, dan membenci kepada apapun yang telah diturunkan oleh Allah. Itu kemudian disebut dengan kemunafikan. Makanya masya Allah, jangan kemudian kita mengartikan orang munafik itu dia pakai palang, dia pakai simbol-simbol agama yang lain. Enggak, kadang-kadang pakai peci. Bahkan ketika isunya isu sensitif, dia akan beli bucu koko. Dia beli jubah, dia beli kemudian gamis, sorban. Jangan tertipu deh sama sorban. Di Tanah Abang itu 100 ribu dapat 3. Ya? Jangan pakai sorban di ini, terus kemudian kita langsung mengatakan ini. Ingat gak ada orang yang kemudian ketika kita bicara tentang masalah homo, bagaimana hukumnya? Ingat loh, homo itu bukan perkara ringan dalam syariat. Sampai-sampai ada satu pertimbangan hukum. Orang yang homo itu nanti diserahkan kepada ulil amri. Bagaimana menetapkan hukuman kepadanya?
Maka dalam satu riwayat itu mereka itu dilemparkan dari tempat yang tinggi, setelah jatuh dilempari batu dari atas. Lebih berat daripada hukuman kepada zina yang telah menikah. Nah, main-main itu. Nah, main-main. Tapi lihat, ada orang yang membela kemudian homo itu dan mengatakan itu hak asasi manusia, kemudian dia pandai menyampaikan teorinya atas nama kemanusiaan, dan maaf, pakai peci dan kemudian pakai baju koko. Perkataannya loh, yang saya hukumi perkataannya. Ketika dia mengatakan, loh itu homo itu merupakan hak asasi, wong itu saya dapatkan ketika saya bertumbuh kembang, tiba-tiba saya senang sama laki-laki kok. Loh itu namanya ujian mas, kalau kayak gitu. Ya semoga Allah merahmati beliau dan melindungi beliau dan memberikan hidayah sama beliau, itu yang paling penting. Tapi yang kita pengen ambil itu apa? Masalah peci jilbab itu gampang, kecil. Karena bukan itu yang kemudian menjadikan kita menilai, kita tertipu, enggak. Tapi sesungguhnya di dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ya, jadi kemunafikan itu ada dua. Ada kemunafikan yang disebut munafik amali. Yang kedua disebut dengan munafik i'tiqadi. Munafik amali itu apa? Munafik yang sifatnya secara amal, itu munafik amali. Munafik amali, apa konsekuensinya Ustaz? Munafik amali itu tidak menjadikan seseorang itu keluar dari agama Allah. Itu munafik amali. Tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Allah. Dia tidak keluar dari Islam, dia tidak batal semua amalnya. Itu munafik amali. Lah munafik amali itu apa sih sifat-sifatnya Ustaz? Lah munafik amali itu sifat-sifatnya, satu, kalau ngomong bohong. Ayatul munafik salasah. Orang munafik itu tandanya ada tiga. Idza haddatsa, kalau sudah ngomong bohong. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, ada enggak orang mukmin yang pengecut, takut gitu? Ada orang mukmin yang pengecut. Ya Rasul, ada enggak orang munafik yang bakhil? Ada. Ya Rasul, ada enggak orang mukmin yang dia bohong dan dusta? Enggak ada. Kenapa? Dalam Islam memang betul-betul terjaga kita untuk kemudian diperintahkan di dalam sunnah untuk menjaga setiap ucapan. Makanya kalaupun kita akhirnya pernah berbohong, istirahat dengan istighfar. Makanya dalam Islam itu kapan sih kita boleh bohong? Dalam tiga hal. Yaitu diceritakan yang pertama, yaitu ketika kita mendamaikan dua orang saudara kita yang sedang bertengkar. Ya. Misalkan kita mendapati ada Ahmad sama Mustafa bertengkar. Antum bohong tuh, Mustafa, kamu dibilangin sama Ahmad. Sekarang Mustafa tampak putih banget ya, enak dilihat gitu. Padahal Ahmad gak pernah ngomong kayak gitu, boleh. Gak apa-apa, karena sifatnya adalah mendamaikan saudaranya, itu boleh. Yang kedua, ketika perang, sudah ada perang, betul-betul perang, gak boleh bohong. Ya misalkan kemudian Belanda menangkap seorang pejuang, ditanya, pejuangnya ngomong, ya karena dalam Islam itu ada jujur, ya saya jujur ya, ini kemudian di kabupaten sana ada 10, di sini ada 2, di sini ada, gak boleh jujur ketika perang, harus kemudian kita sampaikan, yaitu bohong, ketika perang betul-betul kontak fisik. Yang ketiga, antara seorang suami dengan istrinya, boleh bohong. Sebenarnya saya ingin bahas panjang, tapi bukan tema ini. Ya, kapan itu suami boleh bohong sama istrinya? Ketika dalam kebaikan, contohnya sang istri nanya, enak bang? Enak banget, sambil minum air ya sebenarnya untuk memasukkan, mendorong makanan itu untuk masuk ke dalam, walaupun setelah itu muntah-muntah gitu ya suaminya. Itu bohong boleh ya, makanya kalau bapak ditanya istrinya, saya gendut nggak? Enggak, masya Allah langsing banget gitu ya. Nah, itu boleh pak gitu ya, karena kemudian bapak itu kalau nggak jawab salah, jawab juga salah gitu ya. Ya, makanya kalau kemudian dia nanya jilbabnya pakai mana, bagus nggak, bilang aja pak bagus banget ya, walaupun kita ngeliatnya sudah biasa banget ya. Ini memang gitu. Karena kemudian makanya diperbolehkan, tapi jangan berlebihan loh. Saya tidak mau ini dijadikan menjadi dalih dan jadi ini sebuah hal untuk kemudian merusak. Tidak, tapi semuanya harus dilakukan. Tapi kemudian sifat yang lainnya apa? Yaitu yang kedua, kalau kemudian dia berjanji, maka dia menyelisihi. Kalau kemudian dia dipegangi amanah, maka dia berkhianat. Ditambah lagi yang keempat, yang kemudian sering kita wa idza khasama fajara, kalau kemudian dia sudah bertengkar. Pak itu khas sama kalau sudah bertengkar fajar, maka dia sampai melampaui batas untuk mendatangkan dosa dalam setiap pertengkaran dia. Dia bertengkar sama orang langsung, saya doain mati di tengah jalan, tertabrak mobil. Nah itu. Atau kemudian dia merencanakan jahat untuk kemudian memberikan keburukan kepada orang yang dia benci. Itu namanya munafik aman, di mana tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Jadi kalau ada orang bohong, maka boleh nggak kita menyebut, hati-hati itu nifak itu. Tapi nifak amali boleh. Ya. Ketika kemudian diberikan amanah dia menyelisih, hati-hati loh itu nifak itu. Walaupun kayak semacam ini, walaupun tidak mengeluarkan dari agama Allah, maka ini pun termasuk perkara yang besar. Tidak boleh diremehin. Karena seorang mukmin itu melihat apa? Melihat dosa sebagaimana dia berada di atas puncak gunung dan dia khawatir untuk terperosok. Wa innal mu'min yaradunubahu ka'la jabalin yakhafu alaihi. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia melihat dosa sebagaimana di puncak gunung dan dia khawatir untuk terjatuh, itu orang mukmin. Tidak boleh diremehin. Yang kedua munafik, ikhtiqadi.
Munafik i'tiqadi itu yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah, itu munafik i'tiqadi. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu munafik i'tiqadi itu apa? Yaitu adalah ketika dia membenci apa yang disyariatkan oleh Allah. Nanti sifat-sifatnya kita bahas di poin-poin berikutnya. Tapi yang jelas salah satu poinnya itu apa? Munafik i'tiqadi itu apa? Dia membenci, yaitu adalah dia membenci syariat yang diturunkan oleh Allah dengan hatinya. Dan munafik i'tiqadi ini apa? Munafik keyakinan mengeluarkan seseorang dari agama Allah dan membatalkan semua amal kebaikan yang telah dia kerjakan itu jadi batal gara-gara kemunafikan yang dinamakan munafik i'tiqadi. Makanya Allah sampaikan secara gamblang di dalam surat An-Nisa 145. Allah mengatakan apa di dalam surat An-Nisa 145? Innal munafiqina fi dharqil asfali minan nar. Orang munafik itu mereka berada di kerak neraka yang paling dalam. Itu keraknya itu adalah berisi orang-orang munafik. Jadi sesungguhnya orang yang kekal di dalam neraka itu hanya orang musyrik saja? Tidak. Hanya kemudian orang kafir saja? Tidak. Tapi termasuk orang yang kekal di dalam neraka justru lebih dalam tempatnya daripada orang kafir dan orang musyrik. Maaf loh, yang kekal itu kemudian bukan orang kafir, tetapi yang kekal adalah orang munafik. Sampai Allah jelaskan secara gamblang, innal munafikina fi dharqil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Makanya kalau boleh saya sampaikan, surga itu punya derajat. Surga itu punya derajat. Sebagaimana neraka itu juga punya derajat. Derajat yang paling atas itu kemudian diisi siapa? Orang-orang mukmin, di mana mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemunafikan. Tetapi amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Mereka dicemplungkan dulu di dalam neraka untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Sembari di satu waktu ketika sudah ditebus dengan penderitaan itu, mereka akan dicabut lagi oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Makanya orang mukmin yang masuk neraka itu sifatnya apa Ustaz? Untuk membedakan antara mereka dengan orang kafir. Dari wajahnya. Karena apa? Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min athari sujud, rawahu Muslim. Karena Allah itu ketika menciptakan neraka, Allah ngomong sama neraka, jangan pernah kamu mampu ya bakal wajah yang pernah dipakai untuk bersujud kepadaku. Makanya wajahnya bercahaya walaupun kemudian mereka di dalam neraka. Jadi orang mukmin yang masuk ke neraka itu kemudian semua anggota badannya itu menjadi gosong, tangannya gosong, kakinya gosong, semuanya gosong. Cuma satu yang tidak gosong, wajah yang mereka pernah pakai untuk sujud itu menjadikan bercahaya. Makanya kalau sujud itu jangan cepat-cepat, dia menyerap cahaya. Ya, jadi tidak perlu kemudian kita pakai pons dan yang lainnya tidak usah. Tapi bukan berarti kalau kemudian saya cerita kayak gini jangan dianggap loh, tidak boleh kita berdoa dengan kadang-kadang kan ada omongan yang karena nggak ngerti ilmu, ya tidak apa-apa deh masuk neraka sebentar. Memang kamu kira enak apa? Tidak boleh itu ngomong kayak gitu, tidak boleh. Mau bayangin masuk God aja kita tidak mau kok bayangin masuk neraka. Ada nggak orang lagi duduk ini lagi ngapain? Bayangin kalau saya di God tuh gimana ya? Bayangin di God aja tidak mau kok masuk neraka, tidak boleh omongan kayak gitu. Makanya perkataan yang mengatakan saya tidak apa saya tidak pantas di surga tapi tidak kuat di neraka, terus di mana? Dia minta yang jelas, saya tidak mau di neraka, udah. Tidak boleh berdoa itu, sungkan itu tidak boleh, basa-basi sama Allah itu tidak boleh dalam doa. Kan? Surga tidak pantas, neraka, terus mana? Mau dibanding tempat ketiga, tidak ada. Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Tapi yang atas, atas itu apa? Atas itu orang mukmin yang tadi, dia syaratnya itu tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekafiran. Syaratnya dua itu. Kalau dia melakukan kesyirikan dan kekafiran dan kemunafikan, cahaya di hati, cahaya di wajahnya itu padam. Karena ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, itu kemudian betul-betul padam wajahnya. Siapa? Orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Tidak ada cahaya di wajahnya. Yang tengah, orang kafir dengan orang musyrik. Yang paling dalam, itu adalah orang munafik. Itu orang munafik. Sampai-sampai Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan tentang dahsyatnya kedudukan orang munafik itu apa? Dia ditutup pak, di dalam neraka itu ditutup supaya betul-betul merasakan pedihnya azab dan perihnya siksa sampai ditutup oleh Allah karena dekat dengan tunggunya itu. Padahal kita tahu ya, sesungguhnya batu ketika dilemparkan ke dalam neraka itu pernah Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat tiba-tiba mendengar suara yang begitu menggelegar, duer. Kemudian Nabi nanya, kalian dengar suara apa sih itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, itu batu yang telah dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka selama 70 tahun baru nyentuh dasarnya setelah 70 tahun perjalanan. Yang paling dalam, munafik i'tiqadi tadi. Yang sampai dia itu kemudian membawa kemunafikan itu sampai mati ikhwan. Coba, pantas kalau tadi kita menyampaikan perkataan dari Ibnu Abi Mulaika, sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling takut dengan kemunafikan karena dahsyatnya hukuman bagi orang munafik itu pada waktu hari kiamat. Ya main-main. Mungkin antum ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih orang munafik sedahsyat itu hukumannya? Loh, karena dia menyimpan kejahatannya itu di hati dan pikirannya. Orang itu kalau sudah menyimpan kejahatan di hati dan pikiran itu selalu jadi lebih mahal, ikhwan.
Ayo kita ambilkan contoh yang gampang. Masalah hati itu penting. Ada seorang ikhwan ngejar-ngejar seorang akhwat. Akhwatnya sudah bilang enggak mau. Tapi apalah daya. Ya. Tapi apalah daya. Ikhwannya itu pejuang 45. Enggak gampang untuk menangkap sinyal gitu loh. Sampai akhwatnya bilang terpaksa ini. Sudahlah kalau memang ini sudah terpaksa nih. Kamu nikahin saya. Tapi kamu tidak akan pernah kamu mendapatkan hati saya. Kenapa? Hatiku hanya untuk Mas Bambang, misal. Kira-kira ikhwannya itu mau enggak nikahin akhwat itu? Enggak mau. Kenapa? Hatinya bukan untuk dia. Loh, hati kan enggak kelihatan. Loh, walaupun hati enggak kelihatan itu yang paling mahal hati. Mungkin temannya ngomong enggak apa-apa, yang penting kamu dapat rambutnya, tangannya. Enggak mau ikhwannya itu. Kenapa? Karena persoalan hati itu mahal. Makanya kalau ada seorang suami mendapati istrinya enggak pintar masak, itu masih dimaklumi. Enggak pintar ngepel kanan bersih, kanan kotor, kemudian itu masih dimaklumi. Tapi kalau ada seorang suami mendapati istrinya hatinya sudah bercabang untuk dirinya dan teman sekolahnya, ana yakin itu suaminya akan lebih kecewa daripada tidak dimasakkan setahun sekalipun. Kenapa? Hati itu mahal harganya. Paham ya di sini ya? Kalau enggak paham kebangetan ini ya. Ya. Makanya kemudian, maaf ya, orang yang melakukan kejahatan secara di lapangan, aktor lapangan itu hukumannya lebih ringan daripada aktor intelektual. Kenapa aktor intelektual itu kemudian hukumnya bisa panjang, bisa 10 tahun, 20 tahun. Maaf lo ya, dia menyimpan makar itu di dalam pikiran dan hatinya, dan itu harganya mahal. Orang ngambil sandal paling-paling 3 bulan, 4 bulan. Orang ngambil motor itu paling-paling cuma sebentar. Tapi kenapa kemudian orang yang menyimpan pemikirannya itu kemudian menjadi mahal? Karena sesuatu kalau sudah masuk ke hati dan pikiran, itu harganya jadi mahal. Lah masalahnya apa ini dengan kemunafikan? Sama, orang munafik itu pak, mungkin gak minum khamer. Allah gak nyebutin orang munafik yang minum khamer, Allah gak nyebutin. Kalau bapak perhatikan, karena Imam Ibnu Qayyim menceritakan 47 kali Allah mengulang kata munafik di dalam Quran. Kata munafiknya saja. Maka kemudian Allah ketika menyebut sampai 47 kali di dalam Quran, Allah tidak menyebut munafik itu minum khamer, enggak. Allah tidak menyebut orang munafik itu mereka berzina, enggak pula. Allah menyebut orang munafik itu kemudian mereka melakukan kedzaliman, mukul, enggak. Tapi Allah selalu menyebutkan kejahatan, keyakinan mereka itu. Makanya kemudian kemunafikan itu orang munafik. Maaf loh, dia tidak melakukan kejahatan dengan kelaminnya, dia tidak melakukan kejahatan dengan tangannya, dia tidak melakukan kejahatan dengan kakinya, tapi dia melakukan kejahatan dengan hatinya. Itulah tindakan subversif dia kepada Allah. Makanya harganya apa? Mahal harganya di sisi Allah itu. Makanya jangan main-main dengan hati. Hati itu tempatnya yang paling penting. Kalau hati kita sampai kemudian rusak amal itu. Wong kita niat itu walaupun ana dan antum berjihad, nyari ilmu, sedekah, tapi kalau hati kita rusak, niat kita itu bercabang antara Allah dengan niatan manusia. Allah enggak butuh amal kita walaupun menjulang tinggi sampai nyentuh pintu langit. Allah enggak butuh. Kenapa? Allah paling benci ketika ridhonya itu disamakan oleh manusia di dalam hatinya, disamakan dengan pujian manusia. Mana ada ridho Allah di atas apa disamakan dengan pujian manusia. Makanya Allah enggak main-main walaupun kita jihad ditolak, enggak akan masuk surga. Ketika sudah salah niat. Hati itu mahal harganya. Makanya kalau kemudian kita menghadapi orang munafik, maaf loh, orang munafik itu Masya Allah, mungkin dia tidak pernah minum khamar. Ini yang khamar, enggak. Saya suka mabuk, mau naik bis aja mabuk kok dikasih khamar. Tapi walaupun kemudian mereka itu kemudian semacam itu, hati mereka itu benci. Itulah yang kemudian ingin saya sampaikan. Kenapa orang munafik istad itu kemudian dikekalkan dia di dalam neraka? Karena dahsyatnya kejahatan mereka kepada Allah itu dengan hati dan pikiran mereka itu tidak pernah putus. Ya. Nah, supaya kemudian kita lalu kemudian enggak bingung gitu. Kok ini dikatakan nih faksi perbuatannya, dia kan enggak minum khamer loh. Orang minum khamer itu lebih baik daripada orang munafik. Bukan berarti setelah ini minum khamer rendah. Orang berzina itu lebih mulia daripada orang munafik iktikadi. Kenapa? Karena orang yang berzina itu terkadang dia menyesal, Pak. Habis itu nyesal, nangis dia. Berapa banyak pezina yang kemudian mereka itu menangisi sisa hidupnya dengan tangisan ketika mengingat semua perbuatan dosa yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Banyak orang yang berzina mereka kemudian menyesal. Tapi orang munafik malah justru tidak menyesal. Kenapa? Dia merasa benar. Dan orang munafik tadi dikatakan Hasan al-Basri, orang munafik itu orang yang melakukan kenifakan, tetapi ketika melakukan kenifakan dia itu tidak sadar kalau dia telah menjadi munafik. Makanya tidak pernah rasa takut kepada kemunafikan. Jadi itu yang kemudian kita harus pahami. Ya, jadi orang munafik yang kedua yang kita harus mengerti tentang orang munafik itu ternyata mereka itu kemudian ada dua, munafik amali, munafik iktikadi, munafik secara amal, munafik secara amal tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Ada yang kedua, munafik secara iktikadi. Munafik iktikadi inilah yang bahaya dan inilah yang banyak tersebar. Banyak jumlahnya Ustaz, banyak. Oh, pada zaman Rasulullah aja banyak kok. Dan semua nama-namanya itu Nabi tidak pernah menceritakan loh. Ingat, Nabi tidak pernah menceritakan. Dan ingat, Nabi juga tidak memvonis. Makanya kita jangan sampai gampang memvonis mengatakan anta munafik.
itikodi. Tidak boleh, gampang memvonis. Ya. Yang diomongin munafik itikodi malah bingung dia. Dia nanya sama temannya, saya dibilangin munafik itikodi. Nabi tidak pernah mengatakan munafik itikodi sama orang. Bahkan Abdullah bin Ubay, itu semua sahabat itu sudah ngerti enggak kejahatan Abdullah bin Ubay? Ngerti kejahatan Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi pernah kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Ubay langsung, anca munafik? Enggak. Tapi semua orang, semua sahabat itu tahu, semua Quran, surat At-Taubah, surat An-Nisa, surat Al-Munafikun turun kepada siapa? Turun sama dia. Saking hati-hatinya Nabi, bahkan peristiwa luar biasa itu anaknya Abdullah bin Ubay itu sampai nawarin kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya ini mendengar bahwasanya engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay, biarkan saya ya Rasulullah yang memenggal kepala ayah saya. Daripada kemudian dibunuh sama orang lain, kemudian saya dendam sama orang itu, biarkan saya. Untuk membuktikan iman saya penggal kepala ayah saya. Tapi Rasulullah berkata apa? Jangan. Nanti orang ngomong gimana bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Artinya kemudian bukan berarti kita langsung gampang memvonis orang itu. Tidak boleh dengan gampang-gampang itu. Tapi di situ kita paham kemunafikan itu masya Allah semacam itu. Makanya dahsyat betul. Bagaimana kemudian akibat yang ditimbulkan mereka? Iya. Sekali lagi saya katakan hari ini orang kafir pak menang di atas kaum muslimin. Itu bukan hakikatnya mereka kuat. Tidak. Wong mereka itu mencari kehidupan dalam kehidupan kok. Adapun orang yang beriman itu mencari kehidupan dalam kematian ketika mereka berjuang. Itulah bedanya. Tapi orang munafik, tapi orang kafir itu menang. Karena banyaknya orang munafik yang kemudian membantu mereka. Selalu gitu dalam setiap perputaran zaman itu selalu begitu. Makanya dalam perang Ahzab itu, maka orang munafik itu kemudian berperan juga untuk kemudian menjadikan saat itu terkepung betul-betul. Itu ya orang munafik. Gak main-main. Dan ingat ikhwan, orang munafik i'tiqadi itu, mereka itu pinter. Mengelola berita itu pinter. Berita kecil menjadi besar. Kalau sama orang munafik i'tiqadi itu menjadi besar. Semua celah bisa dijadikan menjadi celah untuk menghancurkan Islam. Mana dalilnya Ustaz? Loh, kita ambilkan dalil. Yaitu dalilnya adalah ketika kita mendapati Ibunda Aisyah dituduh berzina. Waliyahubillah, nasallallahu alaihi wasallam, subhanallah, mahasiswa. Maha suci Allah. Ibunda Aisyah, penghuni surga, itu dituduh berzina. Padahal asalnya itu ringan, ikhwan. Masalahnya itu ringan. Tapi pintarnya orang munafik untuk mengelola berita. Lalu kemudian menggemparkan itu. Baca ini. Di dalam tafsir surat An-Nur, itu kita membacanya. Jadi saat itu, di dalam Ghazwat Banil Mustalik, Nabi kemudian berperang tanpa ada kontak fisik. Nabi kemudian mundi lah siapa istri-istrinya yang mau ikut bersama Rasulullah. Kemudian keluar nama Ibunda Aisyah. Ketika perjalanan pulang itu, karena kemudian istrinya Nabi dalam peperangan dulu, itu artinya boleh nggak seorang istri itu keluar bersama suaminya dalam masalah-masalah, misalkan berjuang, misalkan menuntut ilmu, dan kemudian yang lainnya, boleh. Karena Ibunda Aisyah ikut, dan istri-istrinya Rasulullah ikut. Mereka ditempatkan di Haudaj. Haudaj itu apa? Tandu. Ditempatkan dalam tandu. Naik ke tandu, perjalanan pulang, tandu itu berhenti di satu tempat sebelum masuk ke kota Madinah. Tiba-tiba Ibunda Aisyah meraba, oh ternyata kalungnya jatuh. Kemudian beliau menyibak tirainya, keluar dari kemudian tandunya mencari di mana kalungnya. Rasulullah tidak ngerti kalau Ibunda Aisyah itu turun. Rasulullah memberikan aba-aba, jalan. Tandu itu kemudian diangkat, kemudian jalan. Mungkin ada yang bertanya, emang apa tidak ngerasa atau Ustaz? Tidak, karena Ibunda Aisyah sangat langsing banget saat itu. Loh, saya sebutkan dalam tafsirnya gitu, saya nggak mau menutupi kebenaran. Makanya kan kita lihat kan di awal-awal ketika lari sama Nabi yang menang Ibunda Aisyah atau Rasul? Ibunda Aisyah. Ketika sudah lama, kemudian baru Rasulullah menang. Karena Ibunda Aisyah sudah mulai tambah beratnya. Maka kemudian saat itu Ibunda Aisyah itu langsing orangnya. Maka ketika turun dicari, beliau tidak sadar. Terlalu jauh dari tempatnya dan tidak sadar pula rombongan itu berangkat. Balik lagi Ibunda Aisyah untuk kemudian ke tempat tadi mendapati haudatnya sudah berjalan. Dilihat hitam titik hitam. Lalu Ibunda Aisyah berkata, lah nanti juga balik kalau dibuka tendanya tidak ada. Dibuka cadarnya, karena saat itu sudah ada syariat hijab, buka. Ternyata ada seorang sahabat, Sofan bin Mu'attal di belakang. Sofan bin Mu'attal. Dimana kemudian kalau kita melihat tafsirnya, kenapa Sofan bin Mu'attal kok ketinggalan di belakang? Ada yang mengatakan, riwayat riwayat, karena beliau itu suka tidur dalam perjalanan. Ya. Kemudian riwayat yang kedua, ada yang mengatakan beliau memang diberikan amanah untuk membersihkan apa yang tertinggal ketika pasukan berjalan, pasukan penyapu. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Alakulihal tadi cuma para ahli tafsir mengatakan gitu. Kemudian ketika jalan, naik ontanya dia melihat. Dan saat itu Ibunda Aisyah sedang membuka cadarnya. Kemudian ketika melihat, loh itu Aisyah, ibu saya. Kenapa? Semua ibunya, semua istrinya Rasulullah adalah ibu kita. Tidak ada kalimat apapun kecuali satu. Kalimat al-istirja, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kaget. Ibunda Aisyah ngerti, kemudian langsung ditutup. Lah kok tahu itu Ibunda Aisyah? Karena Sofyan bin Mu'attal sudah tahu Ibunda Aisyah sebelum ayat hijab diturunkan. Sudah, kalimat yang diucapkan apa? Tidak apa-apa. Dia kemudian perintahkan ontanya untuk duduk, kemudian Ibunda Aisyah dipersilakan oleh Sofyan bin Mu'attal untuk naik. Dan tidak terjadi pembicaraan apapun dari tempat itu sampai ke Madinah. Ngobrol, Ustaz? Tidak.
Nggak mau, bro. Kok ketinggalan, bu? Gimana sih? Iya nih, tadi nyari kalung. Enggak. Kalau di dalam tafsirnya nggak ada itu. Jadi betul-betul kalimat istirja yang disampaikan oleh ibunda, Eli Sofyan bin Mu'attal, yudah, innalillahi wa innalillahi. Udah, Sofyan bin Mu'attal juga nggak nanya apa-apa. Sebenarnya kan masalahnya ringan, ikhwan. Sampai ke Madinah, selesai. Ringan sebenarnya. Tapi perhatikan, setelah kemudian sampai, kemudian ibunda Aisyah ditakdirkan sakit. Jatuh kemudian di rumahnya untuk istirahat. Kemudian beliau istirahat, dalam istirahatnya itulah lihat orang munafik menangkap celah itu. Hanya celah ketinggalan ibunda Aisyah untuk nyari kalung, kemudian ada Sofyan bin Mu'attal, ringan bagi orang mukmin, selesai. Oh, ibunda Aisyah ngomong itu kalung. Udah kan? Selesai. Tapi tidak bagi Abdullah bin Ubay. Dia menangkap celah itu, kemudian dia pingin untuk menghancurkan keluarganya Nabi dan berkata kasak kusut desas-desus. Oh, Aisyah berzina. Makanya ketinggalan di belakang, suaminya enggak sadar kalau istrinya lagi berzina dengan Sofyan bin Mu'attal. Pinter enggak? Pinter. Bung, sampai kemudian berita itu tersebar ke seluruh penduduk Madinah kok. Di mana penduduk Madinah itu sahabat, ikhwan. Kalau sahabat saja saat itu sampai ada yang tergelincir, ada yang mempercayai. Siapa yang mempercayai? Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah radhiyallahu anhuma. Hasan bin Sabit itu tukang syairnya Nabi. Mistah bin Usasah itu kerabatnya Abu Bakar, masih saudaraan sama ibunda Aisyah. Kalau kemudian sampai Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit, kualitasnya kualitas sahabat yang kita sudah ngerti bagaimana keutamaan mereka dalam iman, ternyata masih tertipu juga dan menjadi korban dari kebusukan berita yang dibawa oleh kemudian siapa? Abdullah bin Ubay. Nah, kita dulu mikir, Masya Allah, ya itulah bagaimana dahsyatnya. Dan Allah menguji saat itu. Nabi itu kemudian meminta kepada Allah supaya kemudian diterangkan tentang statusnya ibunda Aisyah. Dan saat itu, satu bulan ayat itu tidak turun, ikhwan. Satu bulan ayat itu tidak turun. Biasanya ayat itu 2 hari, 3 hari turun, 4 hari, 5 hari turun. Itu sampai satu bulan ayat itu tidak turun. Kenapa? Allah ingin nguji betul saat itu. Dan supaya kita ngambil pelajaran itu. Namanya orang munafik dari dulu itu menguasai berita. Kasak kusuk dia. Nanti kalau kemudian ada apa, nanti ketika itu berkaitan untuk kepentingan untuk merusak Islam, akan dia beritakan itu. Blok apa bisa-bisan. Terus-terusan. Sebagaimana itulah yang kemudian dirasakan oleh ibunda Aisyah, ibunda Aisyah, ikhwan, seorang wanita suci yang kemudian diberikan salam oleh malaikat Jibril, seorang wanita yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi, itu kan tidak main-main. Tapi Masya Allah, dan yang kita dapatin apa? Orang munafik itu pintar untuk mengelola berita itu. Makanya tadi kita kan munafik itu bahaya banget. Kenapa? Kejahatan itu di pikiran dan kemudian di hatinya. Setiap ada celah untuk mendatangkan keburukan bagi Islam, dia datang berada di saf yang terdepan untuk kemudian mengajarkan Islam. Jadi Masya Allah, makanya baru kita paham kenapa kok kejahatan mereka sampai dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Ya tidak main-main, karena kejahatan mereka juga tidak main-main. Dan itu yang kedua. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, hatinya orang munafik itu gimana? Nah, sebelum kita membahas tentang hatinya orang munafik, kita harus paham dulu. Di dalam satu riwayat, kita akan bahas dulu. Kenapa kita bahas poin yang ketiga, Ustaz? Hatinya orang munafik. Karena supaya saya ingin memberitahu kepada antum semuanya. Karena ada pertanyaan yang sering saya dapatkan. Kenapa susah ya memberikan hidayah sama orang munafik? Nah, ini jawabannya di poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kita tidak akan pernah dapatkan kalau kita tidak membahas dulu. Tidak membahas dulu tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Khudzaifah bin Yaman. Rasulullah SAW itu kemudian membagi hati manusia itu ada empat. Membagi hati manusia itu ada empat. Yang pertama, qalbun munir. Qalbun munir itu apa? Hati yang kemudian bercahaya. Hati yang selalu melakukan ketaatan terus. Itu hati yang bercahaya. Dia melakukan ketaatan terus. Itu hati yang bercahaya. Itu hatinya siapa? Hatinya para nabi, hatinya para rasul, para sahabat. Yang mereka selalu merespon setiap kebenaran. Ada yang kedua. Adanya hatinya yang namanya qalbun mughlaq. Yang kedua itu hati yang terbalik. Hati yang terbalik itu adalah hati yang milik, hati yang terkunci, maaf, yang terbalik. Mughlaq itu terkunci, tergembok. Yaitu adalah hatinya siapa? Hatinya orang-orang kafir. Hati orang kafir itu dia terkunci. Ya, makanya dikatakan mughlaq, dia ughliqa, ditutup dia. Ditutup di situ. Makanya kemudian antum harus perhatikan gembok yang mengikat. Gembok yang mengikat hatinya orang kafir itu semuanya beda-beda. Ada yang kuat banget, ada yang tidak kuat, rapuh. Sekali tersapa iman, kemudian dia itu tersapa iman langsung pecah gemboknya. Ya. Ada yang ketiga, yaitu adalah hatinya yang disebut dengan hati munafik. Hati munafik itu adalah hati yang kemudian terbalik. Nih, hati yang terbalik. Ya. Kemudian yang keempat adalah hati yang di dalamnya ada iman, ada kemunafikan. Kadang melakukan ketaatan, kadang melakukan kemaksiatan. Perhatikan di sini, ikhwan. Saya ingin mengambilkan. Hatinya orang munafik itu ditandakan oleh Rasulullah dengan qalbun mangkusun, hati yang terbalik.
Makanya kalau antum dapatin terbalik, apa yang terjadi ikhwan? Kalau sesuatu itu terbalik ikhwan, maka sesungguhnya kalau terbalik mau diisi apa aja tidak ada manfaatnya. Saya ambilkan contoh, nih terbalik ya. Mau dikasih teh muntah, mau dikasih susu muntah, mau dikasih air mineral muntah. Susunya yang mahal, kangen water sekalipun, muntah dia. Kenapa? Terbalik. Beda kan dengan hatinya orang kafir yang ada gemboknya. Kalau gembok itu kadang-kadang ada gemboknya yang rapuh. Dimana kalau sekalinya rapuh tersapa, satu kali hidayah masuk Islam. Makanya orang kafir, prosentase orang kafir yang mereka itu masuk Islam itu lebih banyak daripada orang munafik yang sadar akan kenyafakannya. Nah, perhatikan, prosentase orang yang masuk Islam itu banyak ikhwan. Saya punya salah satu teman yang dia, sebukan teman jamaah yang sering nanya, dan dia di Amerika. Dia ngomong, pasca adanya DT, bukan Daulu Tauhid, Donald Trump, itu berkuasa, itu kemudian ternyata banyak orang yang kemudian masuk Islam. Suf, lihat ikhwan. Gampang dia. Bahkan kita pernah mendapati pelan, tuh pernah lihat gak tayangan WhatsApp video, bagaimana kemudian ada orang pakai earphone, di dalamnya ada suara murad Al-Quran, kemudian diperdengarkan sama orang-orang Eropa yang lagi jalan. Yang dengerin ada yang duduk, ada yang nangis, ada yang ngomong, suara apa ini indah betul. Bahkan kemudian akhirnya ada yang bertanya, di mana saya mendapatkan lagi suara kayak gini. Adalah mereka kafir, kenapa? Karena hati mereka ada gemboknya dan gembok itu ada yang rapuh, sekalinya kena, maka kemudian akhirnya dia, sekalinya kena, hidayahnya dia tersapa. Hidayahnya langsung masuk Islam. Saya dulu pernah ngislamin seseorang, pernah ngislamkan seseorang. Ketika ngislamkan seseorang kita tanya, alasannya apa bu? Kemudian masuk Islam. Alasannya sederhana, karena saya ngimpi Ustaz, dalam mimpinya itu kemudian saya itu disuruh berwudu, padahal dia guru di sekolah internasional Katolik. Kemudian dia itu mimpi, kemudian dia disuruh untuk wudu, karena dia tahu wudu itu dari Islam, maka dia tidak mau wudu. Kemudian mimpi lagi disuruh wudu, mimpi lagi disuruh wudu, sampai akhirnya dalam satu titik dia takut untuk tidur. Kenapa? Karena takut untuk disuruh wudu. Kalau kita sering tidur, karena sering wudu di dalam mimpi. Itu kemudian kayak gitu. Akhirnya sampai satu waktu, kemudian dia akhirnya membuka YouTube, membuka wudu, kemudian dia berwudu, mencoba, pada saat itu belum masuk Islam, sampai merasakan kenikmatan. Saya itu mandi ribuan kali selama seumur hidup, tapi wudu kok beda ya? Dan akhirnya dengan itu belum masuk Islam. Suf. Orang kafir yang betul-betul dia itu mendapatkan hidayah, kalau gemboknya itu tidak terlalu kuat, pecah gemboknya itu langsung dia masuk Islam. Tapi beda dengan orang munafik. Orang munafik itu kalbu mangkusun, terbalik. Makanya kalau dulu ada satu tulisan, saya tidak tahu yang nulis siapa, ketika ada satu tulisan begini, kalau kemudian dengan ayat Allah saja tidak bisa menjadikan kamu untuk paham, saya tidak tahu lagi dengan apa lagi saya akan berbicara dengan kamu. Saya tidak tahu siapa yang nulis, tapi itu menggambarkan persis dengan apa yang telah dibagi oleh Nabi. Sesungguhnya orang munafik itu apa? Qalbun mangkusun, hati mereka itu terbalik. Jadi kalau hati yang terbalik susah, hatinya terbalik itu susah. Makanya kalau menyampaikan nasihat sama orang yang sudah ada bibit-bibit kenifakannya, ini loh ayatnya gini, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat, Allah gak mungkin nipu kita, Allah gak mungkin mendolimi kita. Enggak. Kamu ini diberikan oleh Allah kenikmatan begini dan begini, enggak. Dan ingat loh, ada orang yang mereka itu menjadi munafik, disebabkan dia menjadi munafik itu jadi yang pertama, zu'ama, dia menjadi penyeru, tapi ada yang menjadi munafik itu korban, kata Imam Ibnu Katsir. Dia mukallid, jadi dia itu taklid aja nifaknya itu, karena ngikutin, jadi korban saja. Kenapa kok bisa jadi korban Ustaz? Ya karena dia enggak ngerti ilmunya. Tapi di situ kita mendapati orang kalau sudah tergigit dengan kenifakannya, dia akan menggigit kemunafikan itu, kenifakan itu sampai dia bawa, sampai meninggal dunia, dia akan bawa kenifakan itu, susah untuk bertobat. Makanya prosentase orang kafir yang masuk Islam itu jauh lebih banyak daripada prosentase orang nifak ketika kemudian membawa kenifakannya ketika bertobat. Jarang banget, kecuali yang betul-betul dirahmati oleh Allah. Orang kalau sudah terbiasa mengkritik Quran, orang sudah terbiasa untuk tidak setuju dengan hadis, tidak setuju dengan Quran, biasanya kalau tidak lekas-lekas dia menyembuhkan hatinya ketika sudah punya indikasi kayak gitu, biasanya Allah akan matikan dan Allah balikkan hatinya sampai 1000 pun nasihat diberikan kepada mereka pun tidak ada manfaatnya. Dan orang munafik ketika sudah kayak gitu bukan berarti kemudian mereka ini tidak menutupi hakikatnya, tidak menutupi hakikatnya. Dan orang munafik adalah orang yang paling pandai untuk kemudian selalu bersumpah dengan nama Allah. Ya. Mereka selalu bersumpah dengan nama Allah. Makanya sampai kemudian apa? Allah sampai mengatakan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu selalu menjadikan sumpah untuk menghalangi manusia dari jalannya Allah. Itu orang munafik. Makanya perkataan mereka ketika sudah semacam itu, lihat orang munafik itu menyesakkan dada. Ucapannya, tulisannya itu menyesakkan dada. Bagi orang-orang Islam dan orang yang ingin kembali kepada kitabullah dan sunnah, omongan mereka itu kadang-kadang menyesakkan dada. Mari kita buka surat Al-Ahzab. Dibuka surat Al-Ahzab. Surat ke-33. Ayatnya ke-19.
Baca lagi, yang keras. Sebenarnya, terjemahnya aja, yang keras. Mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan. Mereka itu kikir, ikhwan. Jadi kalau mereka ingin memberikan apapun bantuan, mereka itu tidak mau. Kecuali ketika bantuan yang mereka berikan itu akan memberikan manfaat untuk mereka. Dan sifatnya orang munafik, ikhwan, sifatnya orang munafik adalah mereka itu senantiasa menghalangi manusia ketika ingin kembali kepada kitabullah dan sunnah. Itu orang munafik. Kok mereka bantu? Kalau mereka bantu, karena mereka melihat di situ ada celah supaya dia mendapatkan manfaat balik. Itu orang munafik, kata Imam Ibnu Katsir. Cukup? Belum. Lanjutkan. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Iya. Kalau mereka sedang keadaannya terjepit, mereka akan buru-buru untuk kemudian ketakutan, mereka akan memperlihatkan bagaimana, loh kami itu amanah, kami itu beriman sama engkau, wahai Muhammad. Itu keadaan mereka. Itu keadaan orang-orang munafik itu. Kalau kemudian mereka sedang ketakutan. Tapi perhatikan setelahnya. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Ya. Sedang mereka pikir untuk berbuat kebaikan. Tuh. Ada kata-kata di ayat ini yang kita perhatikan. Bi alsinatin hidadin. Sesungguhnya orang munafik kalau mereka sedang di atas angin, ciri khasnya mereka itu apa? Bi alsinatin hidatin asyhatan alal khair. Orang-orang munafik itu, omongannya, tulisannya itu betul-betul tajam. Asyha itu tajam banget kepada orang yang beriman. Sudah tajam banget, kemudian juga tidak pernah bantu dalam kebaikan. Makanya kalau ada orang yang sampai hari ini kadang-kadang, ya Allah, saya cuma kemudian gini kok dikomentari macam-macam ya Ustaz. Saya dibilangin bodoh lah, dibilangin begini dan begitu. Itu wajar, kenapa? Allah sudah menyampaikan di atas arusnya tentang keberadaan mereka. Keberadaan mereka itu sifatnya apa? Selain bagaimana penampilan mereka fisiknya yang bagus, omongannya yang memukau hati. Tapi omongan itu sifatnya apa? Tajam untuk melukai orang yang beriman. Ketika mereka itu pingin, ketika apa yang mereka inginkan itu terhalangi. Makanya siapa kaum yang kemudian berani mengatakan bahwasanya Nabi itu argo bubutunan? Orang yang gede perutnya pengecut, gak ada yang berani ngomong kayak gitu kecuali siapa? Munafik pada zaman Rasul. Sampai Allah turunkan surat At-Taubah sampai kemudian mereka, kami cuma bercanda ya Rasulullah. Kula billahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah ayatnya dan Rasulnya kamu itu bercanda dan mengolok-ngolok? Tidak boleh. Dan siapa yang berani untuk mengatakan kayak gitu? Orang munafik. Mengatakan Nabi, coba. Mengatakan Nabi perutnya gede, pengecut. Bahkan mereka juga mengatakan apa? Mengatakan kepada orang-orang itu, jangan bantu itu. Muhajirin dan Muhammad itu biarkan mereka mati kekeringan dan mereka bubar sendiri dari kota sini. Itu orang munafik. Jadi orang munafik, latajem, siapapun, ulama, kayak ustadz, siapapun akan diserang oleh mereka selama itu tidak sesuai dengan apa yang mereka mau ketika menghalangi kebutuhan mereka dan visi mereka. Itu orang munafik. Dan Allah menggunakan kata yang sangat gamblang. Bi alsinatin hidatin. Lesan mereka itu tajamnya luar biasa. Itu tajamnya orang munafik kalau sudah ngomong. Jadi betul-betul akhirnya kita mendapati, kenapa kok kayak gitu? Ya karena hati mereka sudah tertutup ini loh, sudah terbalik ini. Makanya kalau kita menghadapi munafik, terus gimana Ustaz kalau kita tiba-tiba menghadapi kenifakan yang semacam ini? Saya ingatkan, ada nifak yang sifatnya dia itu adalah penyeru kenifakan. Ada orang yang jadi korban. Kalau antum sama orang yang jadi korban, lembut. Karena pada dasarnya dia belum paham. Sampaikan dengan cara yang lembut. Ada nggak orang munafik yang mereka jadi korban? Ada. Kenapa kok dia jadi korban? Kenapa dia mukallid dalam kenifakan? Jadi mukallid itu bukan dalam madhab saja, tapi ada mukallid dalam kenifakan. Kenapa ada orang nifak itu kok kemudian taklid? Ya karena saking bodohnya ketika dia jauh dari agama. Model-model pendidikan kalau sudah tidak mengajarkan tentang akidah itu ya produk-produknya kayak gini, Pak. Saya tuh pernah diomongin contoh saja. Ini kisah nyata, ada seorang, yaitu ada seorang wanita, ketika kemudian dia cerita di teman SMP apa, dia posting di grup SMP dia. Lalu kemudian grup itu 99-98% itu muslim, yang kemudian non muslim hanya 2-3 orang dalam grup tersebut. Tapi ketika dia menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, ya, dia menyampaikan nih ayat-ayat Allah, hadis gitu ya, bagaimana tidak boleh ini, tidak boleh gitu, hanya itu saja posting. Yang kemudian ternyata bukan ribut itu bukan orang yang non muslimnya di dalam grup itu, yang ribut justru orang-orang muslim. Orang-orang muslim, teman-teman dia yang muslim, ngomongnya apa? Ini sejak kapan sih grupnya jadi grup pondok kayak gini? Sejak kapan ini teman-teman jadi ustaz dan ustazah gini? Padahal cuma posting satu ayat dan dua itu secara umum, bukan ayat tentang masalah-masalah sensitif, enggak, ayat-ayat umum. Di situ akhirnya saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Memang betul, ada orang yang menjadi nifak itu jadi korban. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah menjelaskan akidah yang benar kepada putra dan putrinya. Disekolahkan di sekolah umum juga tidak pernah ngajarin akidah. Secara tidak sadar, anak itu menjadi nifak secara otomatis ketika tidak paham tentang akidahnya.
Akhirnya apa? Pola-pola anak muda sekarang yang kemudian jauh dari ilmu, mereka kalau ngomong sesuai dengan kemauan mereka, ah enggak cocok nih, bercanda-canda. Kemudian dipegangi ya mas, bukan muhrim, bukan mahram, tapi untuk bercanda. Itu tanda-tanda kenifakan, tetapi secara dia menjadi korban. Makanya pendidikan akidah itu penting, penting banget. Ada yang kedua yang menjadi munafik itu dia penyeru. Kalau sama penyeru harus tegas. Tidak boleh didiamkan, Ustaz, tidak boleh didiamkan. Kenapa tidak boleh didiamkan? Karena yang jadi korban adalah orang-orang yang mereka nanti akan melihat mereka, dengarkan ucapan mereka, akhirnya apa? Orang-orang yang kita cintai nanti akhirnya menjadi korban. Ya, tapi perhatikan, kalau antum dan saya menghadapi orang nifak karena dia korban, jangan buru-buru kemudian kita langsung menghujatnya. Jangan bantu setan untuk semakin dia jauh dari agama Allah. Pegang tangannya pelan-pelan kita sampaikan kepadanya. Tapi di situ kita kembali, hatinya orang munafik, penampilannya fisik menawan, omongannya pinter, orangnya kemudian di atas rata-rata, bukan orang yang miskin-miskin, tetapi hati mereka terbalik, itulah yang menjadi sebab kenapa bicara sama orang munafik atau orang yang sudah terjangkiti kenafikannya susah untuk mendapatkan hidayah, karena Nabi sudah memberikan nas, hatinya mereka terbalik. Nah, terus itu kalau menimpa keluarga kita, doa saja tanpa putus. Doa tanpa putus sembari kita berusaha terus. Jangan kemudian temehkan doa, karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab, itu doa. Kalau ternyata dia juga enggak berubah sampai meninggal dunia, kita ingat aja fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sudah, kita tidak pernah diperintahkan untuk mampu untuk mengarahkan hidayah, tapi Allah yang menetapkan hidayah, kita hanya memberikan peringatan. Sedih Ustaz, ini keluarga saya. Iya, menu hati orang yang beriman itu cuma dua, menu hati yang pertama sabar, menu hati yang kedua syukur. Sudah itu saja. Berarti kita yang harus sadar kesalahannya apa? Ya kalau kita pingin anak kita itu tidak sampai menjadi korban kenifakan yang hari ini di mana-mana, ya tanamkan akidah yang benar. Kenapa? Tidak ada harga tawar di dalam akidah. Tidak ada harga tawar dalam akidah. Dan saat Saleh Fauzan sudah menyampaikan, orang itu menjadi munafik hari ini ya disebabkan karena apa? Kebodohan mereka tentang syariat Allah. Tentang syariat Allah. Padahal Rasulullah sudah mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, tidak akan tegak hari kiamat sampai kamu mendapati, tidak akan tegak hari kiamat sampai kamu mendapati bahwasanya orang munafik itu, orang mukmin nanti bersembunyi di ketiaknya orang munafik, saking banyaknya orang munafik itu. Coba kalau sampai ada anak kita, Pak, terjangkiti dengan kenifakannya. Dia menentang ayat ini, dia menentang ayat ini, dia menentang ayat ini. Yang jadi korban siapa? Bapak ibunya. Nanti ketika mati anaknya masih kayak gitu, apakah doanya dikabulkan oleh Allah? Ya enggak. Apakah semua anak itu doanya bermanfaat bagi orang tua? Tidak jawabannya. Kenapa? Mana dalilnya kalau semua anak itu tidak semuanya bermanfaat doanya, Ustaz? Duh, Rasulullah kan berkata di dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin." Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Anak Adam itu kalau meninggal dunia terputus segala amalnya kecuali tiga. Suf, perhatikan yang ketiga. Nabi mengatakan, "Waladun salihun yad'u lahu." Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Suf, Nabi tidak mengatakan waladun loh. Kalau Nabi mengatakan waladun, Pak, kalau Nabiku dan Nabimu mengatakan waladun, anak kita berzina, peminum khamar, nifak, datang ke dukun, setiap dia mengatakan Rabbana fili wali walidayya, membuka pintu langit sampai kepada ibunya ketika ibunya sudah meninggal dunia. Kalau Nabi menyebut kata waladun. Tapi maaf loh, Nabiku dan Nabinya antum tidak menyebut kata waladun. Tapi Nabi kita menyebutkan waladun salihun, anak yang salih. Kenapa? Kalau anak sampai tidak ngerti tentang dosa yang dia lakukan, misalkan ada anak habis mengkritik Al-Quran, dia duduk, kemudian dia berdoa, ya Allah ampunilah orang tua aku, nyampe? Nggak nyampe. Wong dosa itu menghalangi doa kok, sebagaimana mendung menghalangi sinar mentari untuk sampai ke permukaan bumi. Ada anak habis berzina, kemudian dia mandi, pacarnya masih tidur, kemudian dia mandi, tiba-tiba keringat sama ibunya yang sudah meninggal dunia. Rabbana firli wali walide, nyampe ke ibunya? Karena syaratnya doa itu, fal yu'minu bi fal yastajibu li. Karena syaratnya doa itu apa? Beriman sama aku, yaitu Allah, dan penuhilah panggilan-panggilanku. Sampai ada wanita, anak kita perempuan, rahimnya kena air seorang laki-laki najis yang terbentuk, yang terjadi ketika sebelum menikah. Yang jadi korban siapa? Bukan dia, tok. Ibu dan bapaknya jadi korban, karena anaknya ketika berdoa tidak akan pernah bisa sampai ke orang tuanya. Makanya Nabi menyebutkan bahwa ya dulu salihun. Makanya pendidikan akidah itu penting. Jangan kemudian kita serahkan sama pendidikan agama di sekolahan, lalu kemudian kita tidak perhatikan agama mereka dan akidah mereka. Maaf, ayolah kita jujur. Buat dibuka itu pendidikan agama anak-anak kita itu. Di situ tuh apa sih? Syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu. Bukannya itu tidak penting, penting. Tapi bukan yang paling terpenting dalam kehidupan kita beribadah sama Allah. Karena yang terpenting itu apa? Akidah. Sekarang produk-produk orang yang menjadi korban kenifakan itu justru timbul dari sekolah-sekolah. Yang mana ketika mereka keluar, mereka tidak sadar. Mereka mengkritik Al-Quran, tidak paham tentang hadis. Dan akhirnya apa? Selalu mentalak dan menceraikan ayat dan sunnah dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak pernah akrab dan mesra dengan sunnah di waktu kecil. Loh, jangan salahkan anak kita loh. Kalau ketika dia dewasa, dia menceraikan sunnah dalam kehidupan. Oh, kita tidak pernah menjadikan dia mesra dengan sunnah ketika dia kecil kok.
Itu yang kemudian menjadi akhirnya itu apa? Yaitu adalah kenifakan itu, kemudian perkaranya hatinya sudah terbalik. Dan hati kalau sudah terbalik, Masya Allah, maka inilah yang kemudian kita khawatirkan. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemunafikan. Karena berbahaya betul dalam kehidupan. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa bedanya munafik dahulu dan sekarang? Nah, ini kita bahas. Yang keempat, ya nanti kita baru bahas terus sifat-sifatnya. Yang keempat, apa bedanya orang munafik hari ini dengan munafik pada zaman Rasul? Maka kemudian saya tanya dulu, sekarang munafik hari ini itu lebih parah atau lebih ringan daripada munafik pada zaman Rasul? Lebih ringan atau lebih parah? Lebih parah. Orang munafik hari ini itu lebih parah daripada munafik pada zaman Rasulullah. Loh apa Ustaz? Loh, para ulama menyampaikan kepada kita, orang munafik itu pada zaman dahulu, sebabnya mereka menjadi munafik itu apa? Harta. Harta. Tapi hartanya itu mereka apa? Karena mereka pingin supaya ketika masuk Islam, mereka menjadi munafik supaya mereka tidak membayar jizyah. Kalau mereka tidak masuk Islam, kan mereka harus membayar jizyah. Mereka tidak mau tuh. Mereka pura-pura masuk Islam supaya tidak perlu membayar jizyah, membayar upeti. Itu orang munafik pada zaman dulu. Tapi munafik pada zaman dulu itu masih mendingan. Kenapa? Walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka yang paling dalam. Kalau munafik pada zaman dulu, itu kemudian masih ada on-off-nya. Kalau ketemu Nabi, padam itu sifat kemunafikannya. Mereka akan mengatakan apa? Amanna, kami beriman kepada engkau ya Rasulullah. Makanya sampai Allah turunkan ayat yang pertama dalam surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Hei Muhammad, kalau orang munafik itu datang sama kamu, sesungguhnya orang munafik nanti bersumpah bahwasanya dia itu bersumpah kamu itu adalah rasulnya. Allah juga ngerti kalau kamu itu adalah rasulku, dan sesungguhnya orang munafik itu pendusta, itu munafik. Kalau pada zaman Rasulullah, kalau ketemu Nabi, off. Kalau ketemu sahabat-sahabat besar yang dekat dengan Nabi, off mereka. Mereka mematikan kemunafikannya, mereka tidak mau memperlihatkan kemunafikannya. Bahkan akan rela untuk bersumpah, berkali-kali sumpahnya itu, supaya kemudian dia dianggap sebagai seorang sahabat. Itu munafik pada zaman dahulu. Tapi munafik itu ketika sudah jauh dari Nabi, Nabi jauh, tidak ada di pelupuk mata mereka. Mereka akan mengatakan bermacam-macam. Nah, kita buka surat Al-Munafikun kembali, surat ke-63. Sudah? Dibaca itu, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Fadhil Akhi, untuk hari ini yang baca. Ayat yang ke-7. Mereka berkata kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah pembendaharaan langit dan bumi. Tuh, lihat. Orang munafik dulu itu mereka sudah tahu, Nabi itu selalu terbantu dengan banyaknya orang yang sholih. Makanya mereka kasak kusuk itu apa yang pertama? Mereka ngomong, buat jangan dibantu Muhammad itu, biarkan Muhammad sama teman-temannya itu, biarkan nanti mereka bubar sendiri kok. Jadi jangan dibantu, biarkan mati kelaparan, mereka nanti balik, mereka terluntar-luntar. Itu munafik. Kapan mereka ngomong kayak gini? Ketika jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perkataan ini terdengar oleh Mu'adz bin Jabal, kemudian dilaporkan kepada Nabi, lalu orang munafik buru-buru ngikutin dan berkata, kami tidak ngomong gitu ya Rasulullah. Sampai Mu'adz itu sedih, Allahnya Nabi, saya tidak berbohong ya Rasulullah, saya dengar itu sendiri. Allah turunkan ini. Allah selalu membuka hakikat mereka, tapi hati mereka ketika sudah terbalik kayak gitu, yang akhirnya walaupun dibuka berkali-kali, kedok mereka oleh Allah, itu pun tidak bertobat. Nah itu kemudian menjadikan apa? Mereka selalu, mereka akan ngomong di hadapan Nabi itu beda ketika mereka jauh dari Nabi. Ini tak selesai? Belum, masih ditambah lagi. Ayat yang ke-8 baca. Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Musthalib, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Jadi orang-orang munafik itu sampai mengatakan, kami akan perangi itu orang-orang yang lemah, orang yang hina. Siapa yang mereka maksudkan? Yaitu Nabi dan para sahabat. Munafik pada zaman dulu adalah munafik ketika mereka selalu punya on off. Tidak 24 jam mereka itu menjadi munafik. Itu munafik pada zaman dulu. Munafik zaman dulu. Tapi beda loh, munafik hari ini lebih parah daripada munafik pada zaman Rasulullah. Kalau munafik hari ini, 24 jam mereka akan memperlihatkan kenifakannya tanpa mereka pernah bisa mematikan kenifakannya. Mau di TV, mau di radio, mau di jalan, sama. Mau di grup, sama. Tidak pernah berubah, tidak pernah mati. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang ditakutin apapun hari ini. Kecuali mereka hanya ingin mendapatkan harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Jadi parah sekarang, kenapa? Iya.
betul-betul akhirnya apa parah, dan itu yang membuat sesak. Jadi orang yang beriman itu kayak gitu, dan kita harus mengetahui orang yang beriman itu musuhnya lima, kata Nabi. Musuhnya itu lima. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innal mu'mina baina khamsi syada'ir. Orang mukmin itu musuhnya itu ada lima, kata Rasulullah. Orang mukmin itu musuhnya ada lima. Musuh yang pertama siapa? Mukmin yahsyudhu, mukmin yang hasad sama dia. Jadi kalau kita kemudian sedang berjalan di atas panggung kebenaran itu, ada enggak yang kemudian akan membenci kita, hasad? Ada. Nabi mengatakan, musuhmu yang pertama itu mukmin yang hasad. Hatinya hasad sama kamu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafik yubghiduhum. Kamu akan dapati orang mukmin itu yang pertama mereka berhadapan dengan mukmin yang hasad, yang kedua munafik yang membenci orang yang beriman. Rasul dalam riwayat Imam Ahmad dibenci oleh orang munafik yang membenci. Jadi munafik di situ disebutkan oleh Nabi itu apa? Munafik yubghiduhum. Munafik itu membenci orang yang beriman, itu fitrahnya mereka. Jadi orang munafik kalau mereka kemudian berusaha menghalangi, berusaha untuk kemudian menjadikan tauhid dan akidah dan sunnah ini tidak tegak, itulah sifat mereka. Kenapa? Mereka membenci. Mereka membenci. Yang ketiga, wal kuffar yuqatilunahum. Orang kafir yang membenci orang yang beriman. Orang kafir yang memerangi orang yang beriman. Jadi sifatnya apa? Orang kafir itu memerangi orang yang beriman. Kemudian yang keempat siapa? Yang keempat yaitu adalah syayatin tudiluhum, syaitan yang menyesatkan. Yang kelima, ahwa tunazi'uhum, hawa nafsu yang menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan. Lihat, dua itu yang di dalam. Orang mukmin berhadapan sama mukmin yang hasad, dan yang kedua itu munafik yang membenci. Makanya kalau ada orang berjalan di atas kebenaran, kemudian orang itu benar tuh, dia berjalan di atas kebenaran, kok ada yang membencinya? Itu ada dua versi. Kalau dia mukmin, tapi hasad hatinya. Atau yang kedua, dia munafik, karena munafik itu membenci orang yang beriman. Makanya orang munafik hari ini, masya Allah, menyesakkan dada. Iya, mereka kemudian akhirnya ketika bicara, seketika kemudian berkata-kata, maka semua perkataan dan semua perbuatan mereka itu hanya untuk menyakiti orang yang beriman. Iya, dan munafik hari ini lebih parah daripada munafiknya zaman Nabi. Kalau munafik zaman Nabi on off, kalau munafik hari ini 24 jam mereka itu akan selalu teguh untuk memegang apa yang mereka yakini, walaupun itu bertentangan secara jelas dengan kitabullah dan sunnah. Jadi kita ngomong qala Allah wa qala Rasul, tidak bermanfaat, tidak nyampe bagi mereka. Supaya kemudian apa? Semacam itu, karena sifatnya sudah semacam itu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kemudian hari ini, di tengah perjuangan kita untuk kemudian supaya masyarakat kembali kepada indahnya kitabullah dan sunnah, maka pasti kita akan dapat orang-orang munafik itu tidak akan membiarkan. Segala macam cara mereka akan lakukan. Apa sih yang menjadikan mereka kayak gitu? Ya karena mereka ingin mendapatkan harta. Intinya apa? Mendapatkan materi. Mendapatkan kedudukan. Makanya mereka menghalalkan segala macam cara sampai-sampai mereka akan jual kehormatan agamanya supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Makanya orang munafik, kenapa kok dekat dengan agendanya orang Yahudi? Kenapa dekat dengan agenda orang Nasara? Kenapa dekat dengan agenda musuh-musuh Allah? Kenapa mereka selalu bersama mereka? Sifatnya mereka adalah lintah darat karena mereka ingin mendapatkan harta ketika mereka menjual sekeping, menjual agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada orang yang menjual agama? Wadah. Dan menjual agama itu lebih cepat daripada menjual rumah. Properti kan lagi susah. Orang jual properti, saya jualan rumah, sudah 6 bulan gak kejual-jual. Kalau orang jual agama, cepat. Oh, pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir. Kok kata Nabi, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Loh kenapa ya Rasulullah? Karena mereka menjual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Suf. Untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ya kenapa kok mereka dekatnya sama Yahudi juga? Loh, karena mereka tahu orang Yahudi itu orang yang sedang diberikan oleh Allah kelapangan harta. Kok bisa ya Ustaz, Yahudi kok bisa menguasai negara ya? Nah, itu jawabannya. Kita ada jawabannya. Buka surat Al-Isra. Surat ke-17. Baca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Kita bahas dulu. Kenapa ya orang Yahudi kok sekarang menguasai ekonomi, menguasai sektor-sektor penting itu kenapa? Kenapa orang akhirnya, inilah yang jadi alasan kenapa akhirnya orang munafik itu mendekat sama orang Yahudi. Baca akhir. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya, orang Yahudi itu berbuat kerusakan dua kali. Nah ini kalau kita kembalikan tafsir, para ulama berbeda pendapat. Saya akan pilihkan pendapat yang saya cenderung kepadanya. Kejahatan orang Yahudi itu yang pertama, yaitu kejahatan ketika mereka menjadi pengkhianat kepada Nabi ketika berada di Madinah. Itu Yahudi. Ingat, Yahudi itu tidak pernah konfrontasi fisik secara langsung dengan Nabi. Mereka hanya berperang di benteng-benteng mereka saja.
Tapi dalam sejarah tidak ada konfrontasi langsung antara Muslim dengan Yahudi sebagaimana Muslim dengan musyrikun. Ya, itu Yahudi. Makanya musuh kenabian itu tiga, yaitu Romawi, Persia, musyrikun. Ini sama dengan hari ini. Musuh itu juga tiga, Persia, Romawi, dan ya kemudian Persia, Romawi, dan musyrikun. Kalau musyrikun hari ini siapa? Orang-orang yang kemudian menyembah kepada patung dan musyrik. Rohingya, Kashmir, itu berhadapan dengan siapa? Musyrikun. Ya, ateis itu sama musyrikun. Persia diwakili siapa? Negara Syiah Raya. Ya, Iran kemudian dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga Romawi. Romawi itu negara-negara barat. Nah, Yahudi di mana, Ustaz? Yahudi dari dulu hanya meminjam kekuatan yang sedang mendominasi saat itu. Itu Yahudi. Kerusakan mereka yang pertama, kerusakan ketika mereka berkhianat sama Nabi. Ya, yaitu adalah ketika mereka berkhianat dalam perang Azab. Makanya mereka dikepung, kemudian mereka akhirnya mendapatkan hukuman. Jadi kerusakan orang Yahudi dua. Kerusakan yang ditimbulkan ketika zaman Rasulullah hidup dan kerusakan yang sekarang. Kita baca lagi ayatnya. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ini siapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dikirimkan oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad dan para sahabat. Makanya dalam puncaknya di Bani Quraidah dan Ibnu Quraidah kemudian mereka dikepung. Dikepung sampai kemudian mereka akhirnya ditetapkan hukuman untuk dibunuh setiap laki-laki yang sudah tumbuh rambut kemaluannya. Yang tidak boleh dibunuh, laki-laki yang belum tumbuh rambut kemaluannya, wanita dan orang tua. Dihukum mereka. Karena pengkhianatan mereka itu berkali-kali. Dan ingat loh, Yahudi itu bangsa yang selalu mereka bermain licik di belakang. Itu sifatnya mereka. Makanya siapa yang menyihir Nabi? Yang menyihir Nabi itu ya laki-laki Yahudi, namanya Labid bin Aksam. Rasulullah kan kemudian kena sihir. Sihir yang terkena kepada Nabi itu akibatnya apa? Akibatnya Nabi merasa dia telah mencampuri istri-istrinya, padahal beliau sudah lama tidak mencampuri istri-istrinya. Itu termasuk sihir yang berat. Ya, makanya kemudian Allah ngirimkan dua malaikat. Dua malaikat itu yang satu duduk di samping kepalanya Nabi, yang satu duduk di samping kakinya Nabi. Kemudian dua malaikat itu bicara, "Mabalu hadzal rajul?" Ini kenapa sih Rasulullah ini? Dijawab sama malaikat yang satunya, "Innahu madbubun," dia kena sihir. "Man tabahu," siapa yang menyihirnya? Labid bin Aksam, yang menyihirnya itu Labid bin Aksam. "Fi man tabahu," dengan apa dia disihir? "Fi mustin wa musyaqqatin," yaitu dengan rambut yang diikat dalam sisir. Hati-hati sama barang pribadi. Hati-hati sama barang pribadi, karena barang pribadi merupakan bukhul untuk ngikat korban supaya mendapatkan kemadharatan. Foto termasuk. Dan terutama akhwat-akhwat, saya inginkan katakan jangan sampai kemudian gampang untuk memajang fotonya karena bisa disimpan. Karena tidak semua orang yang memandang fotonya itu adalah orang yang hatinya bersih. Makanya jangan sampai ganti status satu hari tiga kali. Ya. Sudah, ya. Jadi kemudian pagi dari atas, siang lihat ke bawah, tidak usah. Karena hati-hati, karena ini termasuk di antara perkara yang gak masyutan. Kemudian akhirnya apa? Rasulullah dan para sahabat ngambil bukhulnya, dihancurkan, maka kemudian terbebas. Mungkin ada yang bertanya, loh Rasulullah itu kena sihir? Tapi ya hadisnya sahih. Loh kenapa hikmahnya? Loh Rasulullah itu kena sihir supaya kita paham caranya untuk meruqyah. Coba kalau Nabi tidak pernah kena sihir, kita tidak pernah ngerti caranya meruqyah. Dan yang kedua, antum harus paham ikhwan. Semakin orang itu beriman, semakin setan itu bernafsu untuk kemudian memasuki dan merusak dan mengganggu orang itu. Karena apa? Setan itu kayak maling. Semakin rumah antum mewah, dijaga banyak security, semakin bernafsu setannya. Tapi kalau rumah kita hanyalah berdinding bambu, ada nggak maling yang mau masuk? Nggak mau. Ini paling-paling di dalam rumahnya juga paling utang, surat utang, nggak mau masuk ya. Tapi rumah kita gede, bernafsu, sama. Setan itu kayak gitu juga. Kalau ngeliat ada orang minum-minuman, mabuk, sama perempuan, setan nggak mau. Kalau orang kayak gini mah, insya Allah masuk neraka. Misalkan kalau nggak bertobat, dibiarin. Tapi kalau ngeliat orang yang beriman, solih, dia justru pengen untuk merusaknya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika beliau ketika diracun, orang wanita Yahudi juga, ini orang Yahudi, jadi kemudian ditaruh di dalam paha kambing muda, dimana ketika kambing itu mau dimakan Nabi, maka daging itu ngomong, lihat mujizatnya Nabi, sampai ngomong, "Ini masmumum ya Rasulullah, saya beracun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya beracun ya Rasulullah," kemudian dimuntahkan oleh Rasulullah. Maka kemudian itulah dua kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi, puncaknya dalam Bani Quraidah. Kita lanjutkan sebentar. Kita harus tahu kenapa sih orang munafik kok dekat sama Yahudi, sama Nasara, sama orang musyrik itu kenapa? Alasannya harta. Kok dekat sama orang Yahudi itu ya karena hari ini orang Yahudi yang menguasai pundi-pundi harta. Baca dulu. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Tuh. Kemudian Allah memberikan giliran sama orang Yahudi untuk menang. Giliran untuk naik. Kenapa? Kami membantumu dengan harta kekayaan. Ini loh jawabannya. Orang Yahudi dibantu oleh Allah dengan harta dan keturunan.
Maka kemudian sekarang kenapa Yahudi kok menguasai banyak kemudian lini-lini ekonomi, sampai-sampai kemudian kita mendapati, kita pernah mendapatkan guncangan ekonomi, krisis sosial, krisis moneter, salah satunya dari orang satu orang Yahudi, kok bisa guncang satu negara? Karena memang fitrahnya Allah sedang memenangkan mereka untuk menguji orang yang beriman, sabar, dan tidak menghadapi mereka. Jadi ini dari alasan, kemudian diperbanyak hartanya, diperbanyak apa? Keturunannya. Makanya Yahudi itu tidak pernah mencari keturunan, tidak pernah mencari pengikut, dia hanya menyahudikan program, tapi tidak pernah mencari pengikut untuk masuk kepada agama Yahudi. Ya, pengurus paham di sini. Teruskan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya. Teruskan. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masukkan ke dalam masjid sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka... Kejahatan orang Yahudi yang kedua sekarang itu akan dihukum oleh Allah. Iya, yakin, pasti, mutlak, iya. Karena Allah tidak pernah menjelis janjinya. Dan Allah akan hukum orang Yahudi atas kejahatan mereka yang kedua. Sampai-sampai kita mendapati hadis kan, ayat ini dan hadis. Sampai-sampai pohon, sampai-sampai kemudian semua binatang akan bicara, ini Yahudi di belakang saya. Kecuali satu pohon yang tidak akan pernah bicara. Pohon apa? Pohon berkat. Itu hukuman untuk orang Yahudi yang kedua. Sifatnya sebentar lagi. Sabar. Allah cuma ngetes siapa di antara kita yang betul-betul bersabar menghadapi orang Yahudi, orang kafir ini, untuk kemudian bersabar untuk menghadapi mereka. Disinilah kita paham. Kenapa saya sampaikan surat Al-Isra ini? Antum harus paham. Orang Yahudi, orang munafik itu selalu alasannya harta. Jadi mereka ngomong sampai berani menyakitkan orang ini hanya karena alasan duit. Dan di antara orang yang pengen mereka ambil duitnya kalau pada zaman Nabi itu orang Yahudi. Sama dengan orang hari ini. Kenapa mereka dekat sama orang Yahudi, orang kafir, orang musyrik sekalipun? Karena mereka ingin mendapatkan uang tadi. Menjual kehormatan agamanya untuk merusak kehidupan Islam. Jadi alasan yang kemudian mereka miliki ketika melakukan kejahatan hati semacam itu semata-mata karena alasan duit. Ya, itu poin yang keberapa? Poin yang keempat. Dan qadarullah saya sudah diingatkan. 5 menit lagi. Itu pun 10 menit yang lalu mengingatkannya. Masih kurang, saya makanya tadi ngomongnya harus 3 jam, 4 jam, ini masih panjang. Kita belum bahas detail orang munafik itu ciri khasnya apa. Ya, makanya Masya Allah, tapi setidaknya walaupun kita tidak sempat udah 2 jam lebih, tapi ternyata memang belum cukup juga karena memang tidak singkat menjelaskan munafik. Tapi setidaknya dengan apa yang sampaikan ini, saya paparkan ini, setidaknya antum tahu munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Allah nerangkan orang munafik 13 ayat di awal surat Al-Baqarah. Adapun menerangkan tentang orang kafir hanya 4 ayat, hanya 2 ayat. Saking dahsyatnya orang munafik dalam kehidupan beriman kepada Allah. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk agama kita. Nanti coba dibaca literatur menceritakan tentang orang munafik. Karena ini merupakan perkara yang harus kita benci dan kita tidak bisa membenci kecuali harus disertai dengan barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari dan Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Alhamdulillah. Kemudian materi dari Ustaz, kita akan buka sesi pertanyaan sebelumnya. Ada pengumuman lagi untuk mobil Brio putih Delta 1087 ZQ menghalangi jalan masuk pengundi rumah Brio putih D1687 ZQ. Dan juga untuk saudara-saudara yang ingin ikut serta berinfak dalam dakwah, jadi sebentar lagi akan disebarkan donasi yang bisa kawan-kawan untuk menyumbang nanti. Mungkin donasinya sudah siap dari Ivan Ahmad ya. Silahkan sambil jalan aja, sambil kita buka sesi tanya jawab. Kita coba dari Ivan dulu, ada pertanyaan? Mana? Sebelah mana? Ya, silahkan. Langsung aja. Untuk yang kumaha dan lapat, silahkan dikumpulkan pertanyaannya di balik ke belakang. Kita coba langsung diambil satu pertanyaan. Mana tadi pertanyaan? Apakah orang yang memilih pemimpin kafir termasuk ke dalam sifat munafikan dan bagaimana? Singkatnya, saya akan jawab sebagaimana yang kita sering baca di dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya memilih pemimpin kafir adalah merupakan salah satu cabang kenifakan. Ketika dia lebih nyaman bersama dengan orang kafir daripada orang muslim. Itu merupakan salah satu perihal yang sangat jelas disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin muslim yang akan membawa kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Insyaallah. Ya. Ada lagi?
Cukup ya, tadi ada lagi? Salam. Iya. Bagaimana kita melihat video-video kebal yang sering kita perhatikan viral hari-hari ini? Maka sesungguhnya apabila kemudian membela Islam, tetapi kemudian dengan cara-cara yang kurang tepat, maka sesungguhnya kita harus mendakwai, karena mungkin saja mereka melakukan itu disebabkan mereka belum paham ilmunya, belum mengerti bagaimana kedudukannya. Tetapi kita harus paham membela Islam itu tujuan, tetapi tujuan tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Kita harus kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang belum paham dan orang yang belum mengerti bahwasanya ketika kita meminta tolong sama setan sampai kita memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya lebih, maka itu bisa menyebabkan jatuhnya seseorang dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Tapi kita harus menyampaikan, karena bisa jadi mereka belum tahu, mereka bisa jadi belum paham hukumnya. Kewajiban anak dan kewajiban antum mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Barakallahu fiik. Ya. Sambil menunggu kertas pertanyaan dari Ahmad ini, kita coba beriman lagi, ada lagi? Ya, silakan. Apakah pelaku bid'ah itu masuk dalam munafik? Belum tentu. Karena bid'ah dengan nifak itu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau sifatnya adalah bid'ah mukafirah, bid'ah yang menyebabkan seseorang bisa kufur kepada agama Allah, maka itu termasuk di antara cabang-cabang kenifakan. Tapi belum tentu, belum jaminan. Karena kalau bid'ah, dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Adapun kemudian kalau nifak, dia jelas. Dia membenci tentang syariat yang diturunkan oleh Allah, mengkritisi, dan itu merupakan tindakan subversif manusia kepada Rabbnya. Ya. Kita akan jawab. Orang yang tidak sholat karena malas, apakah termasuk orang munafik? Enggak, ini termasuk orang yang mereka tidak mengerti tentang kedudukan sholat. Ya? Jadi apakah orang yang mereka tidak melaksanakan sholat, kemudian itu merupakan cabang dari kenifakan? Sifat-sifatnya ada, tapi apakah itu merupakan cabang kenifakan yang sifatnya itikadi? Belum tentu. Tapi salah satu ciri khasnya orang munafik itu apa? Mereka kalau sholat, malas. Makanya ada dua waktu sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik. Apa dua waktu yang paling berat sholatnya untuk dilakukan oleh orang munafik? Yaitu sholat isya dengan sholat subuh. Kalau kita mendapati ada laki-laki ketika dalam sholat subuhnya dan sholat isya-nya sulit bagi dia untuk datang ke masjid, nah kita khawatir, kita boleh sedih. Jangan-jangan suami saya, jangan-jangan anak saya terjangkiti dengan penyakit kemunafikan, karena sholat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Makanya difahamkan. Makanya kewajiban kita untuk mengingatkan terus. Sang istri mengingatkan dengan lembut suaminya bahwasanya dua indikator itu penting. Tapi bukan berarti juga kemudian melebih-lebihkan juga tidak boleh. Yaitu kalau sholat subuh berjamaah, duhur, asar, maghrib, isya tidak berjamaah, salah. Semuanya tetap dilakukan secara berjamaah. Tetapi yang paling berat bagi orang munafik yaitu adalah sholat subuh dengan sholat isya. Barakallahu fiik. Ya. Murji'ah, mereka termasuk bid'ah-bid'ah yang sifatnya mukafirah, yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur. Dan Murji'ah ini sama dengan Khawarij, sama dengan Syiah, sama dengan Rafidhah, sama dengan Jahmiyah. Masalahnya adalah hari ini kita terkadang tidak paham sifat Murji'ah itu apa. Makanya pembahasan tentang Murji'ah ini penting untuk disampaikan kepada umat. Kenapa? Umat bukan hanya wajib mengetahui tentang sifat Khawarij, tapi dia harus paham tentang sifat Murji'ah. Karena sesungguhnya antitesa Khawarij itu Murji'ah, Ahlussunnah itu di tengah-tengahnya. Perbedaan paling mencolok antara Murji'ah dengan Khawarij itu masalah takfir, mengkafirkan. Kalau orang Khawarij gampang-gampang mengkafirkan, kalau orang Murji'ah anti pengkafiran. Apapun amalnya, maka dia tetap muslim, walaupun dia melakukan amalan-amalan pembatal Islam. Ya, makanya kemudian Ahlussunnah di tengah-tengahnya. Dan ini panjang betul. Tapi apakah mereka termasuk nifaq? Enggak, dia dalam masalah pemikiran dia. Ya, makanya kemudian kita harus mengetahui dulu tentang Murji'ah. Ini kalau kita bahas Pak Murji'ah itu saya pernah bahas 4 jam dia. Ya, jadi panjang Ustaz, panjang. Sama bahayanya dengan Khawarij. Khawarij bahaya? Bahaya betul. Karena sesungguhnya kita mendapati Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu orang yang berpaham Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Padahal Ali bin Abi Thalib salah satu penduduk surga, salah satu menantunya Nabi, dan merupakan suami dari seorang wanita surga. Tapi dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali bin Abi Thalib tidak pernah merasa bersalah ketika membunuh Ali bin Abi Thalib. Makanya lihat Abdurrahman bin Muljam ketika dia mau dikisos, dia selalu tidak pernah lepas zikirnya kepada Allah.
Bahkan ketika lidahnya mau dipotong baru ketakutan. Ditanya, kenapa lidahmu mau dipotong baru ketakutan? Kalau lidahku dipotong maka sesungguhnya aku tidak bisa lagi bertasbih kepada Allah. Padahal dia baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang baru bersurga, dan dia tidak menyesal. Hanya menyesali kalau dia tidak bisa bertasbih. Makanya orang Khawarij berbahaya, iya. Tapi orang Murji'ah berbahaya, sama. Dua-duanya berbahaya. Makanya di dalam Islam, kalau boleh kita menggunakan agak kata-kata agak pasaran, anjing itu dua. Anjing yang sifatnya menjilat dan anjing yang sifatnya merusak. Nah itu dua-duanya bahaya. Barakallahu fikum. Nanti kapan-kapan kalau kita punya kesempatan lebih lambang, kita bahas MTS juga. Murji'ah tanpa sadar. Kalau kemudian waktunya lebih panjang. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang kemudian mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tidak relevan dengan pilkada karena asbabun nuzulnya bukan untuk memilih pemimpin? Saya khawatir kayak gini itu hanya bersilat lidah. Gampangnya gini aja lah, enggak usah kita menyebutkan tafsirnya. Kita punya 1001 tafsir untuk menerangkan tentang surat Al-Maidah dari kalangan salafus saleh dan itu sudah cukup bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang belum beriman, saya akan sampaikan kias yang gampang. Analogi yang mudah. Kalau ada seorang istri perempuan muslimah nikah dengan laki-laki non-muslim, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau ada laki-laki muslim nikah dengan wanita non-muslim, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa tidak boleh wanita menikah dengan laki-laki non-muslim? Karena sesungguhnya ilahnya, sebabnya diharamkan karena pemimpinnya dia adalah non-muslim. Kalau perempuan satu saja tidak boleh dipimpin oleh seorang laki-laki non-muslim, apalagi lebih dari satu. Apalagi banyak, apalagi sampai 5 juta, satu muslimah saja tidak boleh dipimpin orang kafir kok. Ya, jadi itu sudah cukup, mau kurang apa lagi? Mau kita bacakan tafsirnya? Saya khawatir, saya sedang bicara sama orang yang hatinya terbalik. Jadi kita ambilkan bahasa-bahasa yang paling mudah, insya Allah. Orang yang bersama Al-Quran itu tidak akan pernah memilih pemimpin yang tidak pernah dipilih oleh Al-Quran. Dan ingat loh ya, saya terangkan berkali-kali. Orang yang bersama Al-Quran itu akan mulia. Bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia adalah di antara 12 bulan. Malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia dalam satu tahun. Laki-laki yang diturunkan Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia. Siapa laki-laki yang paling mulia? Itu Rasulullah Muhammad. Kenapa? Siapapun yang bersama dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Sudah, selesai. Wong pingin mendapatkan email dari Google aja, kita patuh sama Google kok. Antum kalau pingin mendapatkan email dari Google, daftar atau tidak? Daftar. First name, last name, semuanya. Kemudian ada peraturannya itu yang banyak itu loh. Kita sering melewatkannya. Kenapa? Karena tidak paham bacanya. Langsung kita baca yang bawahnya, setuju dan tidak setuju. Yes, I'm not. Yes. Coba ada salah satu poinnya Google itu kita nggak setuju. Kita nelfon Google di Jakarta Sudirman sana. Pak, iya. Saya tidak setuju poinnya Google nomor 7. Kira-kira Google-nya ngomong apa? Ya sudah, kalau tidak setuju, cari provider lain. Kalau tidak mau, lu cari email aja, harus patuh sama Google. Kok cari surga tidak mau patuh sama Allah? Gampang kan? Gampang banget, tidak usah bawa tafsir terlalu panjang. Kalau orang itu sudah tidak beriman, kalau beriman butuh tafsir supaya tambah kuat hujah yang kita miliki. Tapi kalau orang tidak mau beriman, terus gimana? Ya, makanya kalaupun ada yang mengatakan lu kan keadaannya lebih baik lah, kalaupun itu benar, bukan rumor, menjadi lebih baik. Kalaupun itu lebih benar, berapa lama sih kita nikmati? 2 tahun, 3 tahun, paling pol 5 tahun. Ya kalau kemudian 5 tahun kita masih hidup sama dia, kalau kemudian besok mati, memang masih dikatakan enak banget ya dulu dipimpin sama dia di alam kubur? Enggak. Allah akan tanya, lo iman kamu sama Al-Maidah 51 di mana? Gitu, simple. Lepas atau tidak lepas, benar atau tidak benar, yang jelas orang yang memilih muslim selamat atau tidak selamat dari konflik. Selamat atau tidak selamat dari polemik. Selamat memilih muslim itu, selamat dia. Tapi kalaupun kita lepas dari polemik, orang yang memilih non-muslim tidak selamat dari polemik. Dan kita kemudian yakin bahwasanya enggak mungkin orang kafir itu kemudian memimpin seorang muslim. Ya. Jadi ini yang kemudian kita harus sampaikan. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang semacam ini, kita lihat dulu ini. Ini jadi korban atau dia merupakan orang yang mempropaganda. Kalau dia jadi korban, ya pelan-pelan kita ngobatinya. Kenapa? Sama kalau kita memperlakukan orang pingsan. Orang pingsan itu jangan ditendang. Jangan dipukul, malah tambah pingsan. Kasih perangsang. Nah, baru dia bangun. Sama, jangan kemudian kita langsung ngomongin macam-macam langsung. Oh, awas kalau mati saya nggak mau nyolatin kamu ya. Nggak usah gitu lah. Malah dia tambah jauh, dimanfaatkan lagi. Itulah kita harus lembut sama orang-orang yang belum paham. Siapapun berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik sebagaimana kita juga ingin diperlakukan yang baik. Tapi tidak sabar Ustaz lu. Memang berat sabar itu. Kalau sabar itu ringan ikhwan, maka hadiahnya itu kipas angin sama kamu. Hadiahnya syurga, makanya harus sabar. Ya harus sabar, nah, nyampe ini mereka itu sabar. Kekuatan dakwah itu.